nonton bareng AFC U23 Asian Cup 2024 dan pastinya pertandingan hari ini antara Indonesia melawan Yordania kamu bisa saksikan di RCTI sebagai official broadcaster dan juga kamu bisa tonton Division Plus. Jadi hari ini bersama Labib Sadat, bersama James Purba dan saya Nola Sistrina di sini kita live reaction, kita seruan-seruan bareng-bareng sini sambil kalian nonton matchnya yang ada di RCTI atau juga Division Plus. Apa kabar James dan Labib? Sehat sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi sudah belajar luar doa biasa. sebelum pertandingan ini. Luar biasa karena hari, hari ini kita doa, gitu. hari ini merupakan penentuan ya untuk Betul. Indonesia iya, karena iya. kita berada di posisi kedua klasemen. Betul. Dengan tiga poin. Ya. Yeah. Tentunya yeah. gimana seperti apa hari ini kita harus menang apa harus seri seperti apa apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama-tama ini buat sobat bola, ini ada disclaimer dulu dari kita bertiga bahwa live reaction ini enggak ada pertandingan bolanya. Ya, yes. jadi kalau bisa Penuhilah kolom-kolom komentar itu dengan kalimat-kalimat yang mendukung dan juga positif. Yes. Dan apalagi juga ini adalah pertandingan yang penting untuk tim nasional Indonesia U23. Betul. Jadi yeah. berikanlah dukungan kepada tim nasional Indonesia U23. Yes. 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 Jangan yes. pesimis, jangan pesimis karena sejarah baru akan terukir. Dan Labib akan jelasin. Gimana yeah. Labib? Tie breakernya adalah bagaimana kita saat ini berada di posisi kedua dengan tiga angka yang artinya kita hanya butuh minimal satu angka alias yeah. tidak kalah dari Jordan pada yes, malam hari malam hari ini jadi ketika kita mendapatkan satu kemenangan syukur eh, satu hasil satu poin syukur-syukur kemenangan uh, mau berapapun Australia mendapatkan kemenangan Qatar kita tetap akan lolos mendampingi Qatar jadi intinya yes. kita yes. tidak boleh kalah dari Jordan pada malam hari ini dengan segala tantangan obstacle kita juga nggak bisa meremehkan Jordan tampil luar biasa ya yes. ketika di dua pertandingan awal jadi menurut saya ini sangat challenge yang luar biasa bagi Sintayong dan salah satu infonya yang paling valid adalah jika Indonesia bisa melangkah ke babak quarter final atau knockout, hampir dipastikan 98 persen kontrak sintayong akan diperpanjang. Yes luar biasa jadi hari ini memang hari yang sangat penting sekali untuk indonesia dan juga untuk coach STY tentunya. Betul, betul. dan sebelum kita mungkin nanti beralih ke sejarah pertemuan indonesia dengan yordania kita seperti biasa mau sapa dulu sobat bola semuanya yang nonton dimanapun ada berada boleh dong. boleh dong. boleh dong. kalian dari mana ini aja sih nontonnya? <laughs> <di sini> ya. <laughs> ketahuan <Okay>. deh ketahuan <laughs> dong. kita akan baca ini. kita ini, mau bacain komentar -komentar dulu nih ya. kalian dari mana aja sih nonton kita nih live reaction karena dia mana aja? jadi sambil menemani kalian semua nonton di RCTI yeah. dan juga Vision Plus kita semua di sini live reaction seru-seruan bareng kalian semua sambil bahas sama James sama Wee. Labib juga. Nah, kita lihat nih ya ada dari mana aja. Ada dari Jakarta. Wow jauh. Ada, dari, ih, ada yang dari ujung pandang. Ujung Pandang. Makassar, Wee, Makassar. Makassar. Juga ada Tuh. Bandung di situ. Thank you, thank you. Wow, thank you, thank you Bogor, Bogor, Bali, Bali. Malaysia. Malang. Malang. Ada juga Jambi. Yes. Siapa tuh? Karawang. Wow. Karawang. Madura. Madura jenis. hadir. dari Madura. Hongkong, wow, gokil, Merah-merah meluar merah, merah, biasa Mal emang sobat Jaman bola Barat ya. juga ada. Yes. Thank sobat you, thank you. <laughs> Bahkan juga tadi sempat kebaca Noel yeah. dari jalan lapangan bola ya. Oh, Jadi, ada. Jadi literally juga, itu di, ya. belakang Benar -benar di belakang sini. Benar-benar di belakang sini banget juga, juga. Nanda dari Pandeglang. Pandeglang. Oh, ada Willy juga tuh dari Jakarta, timur apa barat? Sulawesi, Banjarmasin masuk Jakarta. Satu Nusantara dukung Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan Indonesia. <tuk> Indonesia. <tuk> 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 Bahkan Dan, ada yang namanya Wilman. Iya. Yeah. Di situ dia mm -hmm. tadi dari surga tingkat ke-7. Waduh. <tuk> Waduh. Dia sengaja nonton itu untuk mendoakan. Dari surga tingkat ke-7. Ke Berarti ber mendoakannya langsung jalur langit nih, harusnya Ya, saya dia kayak Lucifer ya berarti ya. <laughs> <laughs> Oke, lanjut lagi, lanjut Oke, lagi, lagi, lanjut lagi. Jepang, Jepang, Ih, ada uji, dari Jepang. Gorontalo, Brebes. Thank you, thank you. Wow. wow, wow ya, terima wow, kasih wow, yang sebesar-besarnya wow. untuk Antetsi yang diberikan oleh Sobat Bola pastinya ya Noella yes, ya. Luar Karena tiga match, tiga live reaction tentunya mm -hmm. ini kali yang ketiga. Mm -hmm. Dan harapan kita bukan hanya Indonesia itu bisa lolos saja sebetulnya ke Pasti. quarter finals. Dan Tentu, dengan apa yang disampaikan oleh Labib, ya, apabila yeah. kalau Indonesia U 23 berhasil melaju ke fase Out atau quarterfinals, sembilan yeah. 98 persen, kata Labib, ya, mm -hmm. kontrak dari ST ini akan diperpanjang. Betul, gitu. Mm -hmm. Info aslinya seperti itu juga seperti mungkin aja itu. ada info lagi. Jika nantinya tim nasional Indonesia akan ada direktur teknik yang baru juga, betul, ah, karena eh. pihak federasi sepak bola Indonesia atau PSSI juga sedang menginterview beberapa hmm. nama besar hmm. yang akan mengisi posisi sport director, hmm. okay. direktur olahraga untuk timnas Indonesia, baik itu timnas Indonesia senior maupun tim nasional Indonesia under 23. Jadi semoga kedepannya juga ini buat timnas Indonesia ya. Yes. Jadi sport director kan udah ada. Rata-rata yeah. nah, itu -rata kalau di klub profesional yang memang udah modern mm -hmm. itu harusnya adalah sport director dulu mm -hmm. yang nentuin kerangka tim seperti apa, yeah. filosofi betul. tim betul. seperti mm -hmm. apa, baru mm -hmm. nentuin pelatih. Yeah, gitu. Kalau di Indonesia kan masih belum nih berjalan seperti ini. Betul. Nah, semoga harapannya setelah dari PSSI yang sedang dirombak secara progresif ini, ya, ya. nanti bisa untuk menimbulkan apa ya buah-buah yang manis gitu. menghasilkan untuk Result untuk perkembangan sepak bola Indonesia luar biasa, ya. oh. itu luar biasa ya, ya. buat timnas Indonesia nah kalau kita bahas uh, sejarah pertemuan antara Indonesia dan Yordania di U23 kan sebenarnya hmm. belum pernah bertemu ya. ya tapi kalau di level senior mereka sudah cukup sering bertemu sudah oh, lima ya. kali bertemu tapi sayang sekali sebenarnya semuanya berakhir dengan kekalahan kalah ya dari uh. empat friendly match dan satu laga kualifikasi gitu kualifikasi piala Asia piala artinya. Asia nah kalau kita berkaca dari hasil-hasil itu ada lima pertandingan semuanya kalah apakah di U23nya juga kesempatan seperti apa, Labib dan James? Ya kalau, Lebih menurut, dulu. ya, kalau menurut aku sih, bagaimana kita tahu di uh, level senior Jordania sesuatu yang berbeda? Ya, mm -hmm. ketika kita pernah uh, melakukan uji coba di Aman di ibu kota Jordania, kita kalah empat yes. satu. Terus, kita kalah juga satu kosong di kualifikasi Piala Asia. Tetapi yes. dari kekalahan-kekalahan tersebut, kita ada progres permainan yang meningkat. Yeah. Lalu, tetapi harus kita ingat, level senior dengan level junior berbeda, walaupun akan mm -hmm. ada beberapa pemain yang teriris dengan arti uh, dalam artian ada pemain yang pernah membela timnas senior dan juga timnas junior. Yeah. Tetapi di sini keuntungannya dari Indonesia Indonesia yeah. punya pemain hingga 11 pemain yang juga bermain di timnas senior dan timnas uh, junior. Sedangkan Jordania mm -hmm. tidak lebih dari lima pemain yang artinya ini kesempatan Indonesia untuk memukul Jordania untuk pertama kali dalam sejarah pertumbuhan mereka di uh, timnas kelompok umur. Iya. Mm -hmm. yeah. Dan uh, menambahkan aja tadi yang disampaikan oleh Labib ya, apabila kita mengkompare pencapaian Indonesia di saat head-to-head -head dengan Jordania memang bisa dikatakan Indonesia masih belum bisa untuk mendapatkan kemenangan ya. Inferior lah ya. ya, ya. Inferior, inferior mm -hmm. gitu loh. Secara hasil. Dan mm -hmm. apakah memang hal tersebut bisa terjadi di kelompok umur 23 tahun ini? Ya. Bisa. bisa. Sangat bisa terjadi mm -hmm. gitu loh. Karena kita juga perlu realistis yeah. apabila secara kualitas walaupun memang. Indonesia tim nasional u23 ini diisi oleh beberapa pemain-pemain yang punya pengalaman di tim nasional senior. Tapi Jordania sendiri di apa kelompok yang senior, mereka baru aja menjadi runner up mm -hmm. di ajang AFC. Itu yeah. adalah salah satu catatan atau mungkin gue bisa gambarkan adalah validasi seberapa kualitasnya dari Jordania yeah. yang saat ini sedang meningkat. Yes. Gitu. Betul. Dan tadi Abi bilang uh, memang di Jordania tidak sebanyak Indonesia. Yeah. Yang sudah punya caps di senior, senior. tim nasional di senior, senior. Mm -hmm. tapi itu membuktikan bahwa kualitasnya, Jordania di tim nasional senior, dan juga kelompok usia muda mm -hmm. itu pun juga baik dan merata, mm -hmm. gitu loh. Mm -hmm. Sebetulnya, dan Jordania gue amati dari dalam dua pertandingan awal, mereka pinter-pinter pemainnya. Yes. Mereka tahu apabila ini adalah grup neraka, gitu yeah. Dan juga, ketika berhadapan dengan Australia, mereka bermain dengan realistis, yes. maupun juga sebetulnya bisa dibilang pragmatis, tapi kita melihat jika mereka tidak menunjukkan sisi permainan negatif ya mm -hmm. mereka juga mm -hmm. mampu untuk bisa mengalirkan serangan ke barisan wilayah pertahanan dari Australia dan kekurangan dari Jordania lah yang sebetulnya harus di, di apa ya dimaksimalkan oleh tim nasional Indonesia u 23 yeah. Kekurangannya mereka itu adalah keklinisan di lini serang okay. satu gol dari Jordania itu hadirnya dari titik putih yeah. gitu jadi mereka secara certain chance berbahaya mm -hmm. ya sangat berbahaya tapi okay. mereka juga sampai saat ini masih ada pekerjaan rumah yaitu adalah finishing akhir dan Betul. itu juga yang harus diperbaiki oleh anak Asusintayur. Yes. Tapi Indonesia pun juga Betul, sama. sama secara yes, klinikal yeah. di mm -hmm. depan kotak penalti, kita ingat waktu lawan Australia, bahkan lawan Qatar kita juga banyak, ada beberapa peluang lawan Australia, kita juga selain golnya Komang, Teguh, juga ada beberapa peluang mm -hmm. lain, Rafael Strike, mm -hmm. Marcelino, mm -hmm. Jen Kelly Stroyer yang kita, kita ingat. Mm -hmm. Itulah perbaikan-perbaikan seperti itulah, salah satunya finishing yang harus ditengahkan oleh anak kasus Sintayong pada malam hari yeah. ini. Yeah. Jika ingin killing the game melawan Jordan. yes. yes, yes tapi kalau kita lihat dari... Uh, pemain dari starting line sebenarnya hari ini sudah cukup prima lagi ya karena Ivar Jenner Betul. sudah kembali main habis mendapatkan kartu merah eh. ya di mm. Messi pertama, Match yes. Messi kedua tidak bermain dan hari ini sudah kembali ada Sananta juga di situ yang siap nanti jadi kita super akan sharp. lihat ya siap menjadi superstar kita akan lihat juga yeah. dan nanti kita masih akan lihat juga uh, line up dari Yordania. Pastinya, Yes. ada pemain-pemain berbahaya dari Yordania. Iya, yeah, oh. um, menambahkan lagi ya, jika Yordania kan tadi ada beberapa pemain yang di U-23 ini yang bermain di senior. Yeah. tapi gue bisa katakan jika pemain-pemain yang ada di senior ini, berarti secara kualitas ini sangat baik gitu yes. dan itu terlihat juga sebetulnya bagaimana perbedaan antara pemain yang sudah mendapatkan kesempatan bermain mm -hmm. Mm -hmm. di tim nasional senior Jordania yeah. dengan pemain-pemain yang masih belum mendapatkan kesempatan. Yes. Cuman di sini yang perlu diapresiasi dari Jordania adalah bagaimana mereka juga berani untuk memotong generasi. Ya. Untuk meregenerasi skuad mm -hmm. dari tim nasional senior. Mm -hmm. That's a good things gitu yeah. loh sebetulnya. Tapi yang harus betul-betul dicermati oleh pemain-pemain kita itu adalah bagaimana pelatih dari Jordania tidak mengindahkan keberadaan Indonesia Itul. sebagai pesaing untuk bisa melaju ke fase knockout. Dan yeah. untuk saat ini terbukti ya sebetulnya mm -hmm. ya apabila yang dikatakan itu tidak benar sama sekali yeah. Indonesia malah punya potensi 90% lebih besar dibandingkan dengan Jordania under 23%. Itu konferensi persnya Abdullah Abu Zima benar-benar meremehkan Indonesia. Mm -hmm. Dia bilang mm -hmm. kontendernya dia atau rivalnya dia di grup A itu hanya Qatar dan juga Australia untuk lolos ke babak 16 besar. Wow. Betul yang dikatakan James ternyata menjelang match day ketiga ini di grup mm -hmm. A malahan peluang Indonesia lebih besar, besar dibandingkan yeah. Jordania untuk lolos. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. menurut saya ini kesempatan juga untuk Sintayong mengungkap yeah. mulut besarnya Abdullah Abu Zima dengan uh, menambahkan tadi uh, apakah ada pemain-pemain Indonesia yang saat ini bisa dioptimalkan, jelas kehadiran Ivar Jenner, Nathan Choi Aon yes. dan juga bahkan Justin Hapner semuanya pemain-pemain yang playing abroad dan datang telat, terutama mm -hmm. Nathan dan juga Justin, yes. sekarang uh, secara stamina, fatik mereka udah lebih optimal James, mm -hmm. betul, betul Nuala, sekali mereka betul sudah sekali. beristirahat, tentunya mm -hmm. udah mendapatkan treatment khusus untuk mm -hmm. menghadapi match day ketiga ini jadi menurut saya, mm -hmm. yang bermain di Uh, match day ketiga melawan Jordania ini uh -huh. yang diturunkan oleh Coach Sintayong dengan uh -huh. formasi tiga empat tiga adalah uh -huh. mungkin bisa saya katakan adalah formasi terbaik yang dimiliki Indonesia saat iya, ini. Iya. Tapi juga sebetulnya ada catatan yang menurut menurut gua ya ini ini kondisi dari Indonesia ini bias ya Kenapa, karena James? Uh, Indonesia tiga poin saat ini uh -huh. gitu. Uh -huh. Penentuannya adalah menghadapi Jordania yang di mana imbang aja mm -hmm. itu bisa untuk memastikan 100% langkah dari Indonesia Betul. ke fase Knockout. Nah, kenapa kok bias adalah um, ini semuanya tergantung dengan mentalitas pemain. Okay. Gitu. Oke. Okay. Gua berharap pemain uh, enggak enggak arogan mm -hmm. dengan kondisi situasi yang saat ini. Mm -hmm. Karena Jordania mm -hmm. tentunya memang tidak diunggulkan pastinya mm -hmm. di pertandingan match di ketiga ini gitu loh tapi mm -hmm. dengan kondisi yang saat ini memang dimiliki oleh tim nasional Indonesia dua puluh yeah. dengan para pemain-pemain yang juga pastinya mereka haus akan histori ya yeah. gua pasti prestasi prestasi gua harap mm, pemain-pemain yeah, yes. malah bisa untuk down to earth dan mereka justru um, lebih ingin ada keinginan Men-challenge mentality mereka. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Karena Jordania mereka akan main lepas pastinya. Yep. Mereka akan ngincer gol sejak menit awal kalau yes. bisa gitu yes. loh. Mm -hmm. Karena ini adalah laga hidup dan mati yang bukan hanya hadirnya dari Tim Nasional Indonesia U23 tapi juga dari Jordania U23. Mm -hmm. Dan mm -hmm. tadi yang disampaikan oleh Labib apabila beberapa pemain-pemain kita yang aboard. memang saat ini dalam kondisi fatik yang bagus betul, ya, gitu betul loh. Betul sekali. Dan ya, semoga dengan dengan aspek seperti itu bisa menjadi boosting Uh, spirit untuk pemain-pemain yang lain ya, mm -hmm. yang notabene mereka bermain di Liga 1. Tapi ya. di sini juga sebetulnya di live reaction match day ketiga ini kita pun juga ingin memberikan apresiasi kepada pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 karena mereka akhirnya bisa untuk mengikuti sistem dengan baik. Betul. Mereka juga bisa untuk menunjukkan penampilan yang step up nah, di ini dua nah. pertandingan ya. ini adalah perkembangan mereka di pemain-pemain ya. Liga 1 gimana karena beberapa pemain seperti Komang Teguh. Betul. Sawyer juga. Nah, yes. gimana perkembangan mereka ya, di... kalau bisa kalau saya Habit. dulu, mm -hmm. uh, betul yang dikatakan oleh James kita juga harus memberikan kredit plus yes. untuk para pemain liga 1 yang mm -hmm. di mana ada netizen ya terutama banyak juga meremehkan kalau pemain ini ternyata nggak fit dengan sesuai instruksi atau keinginan permainan dari sintayong, tetapi yeah. itu bisa dibuktikan dalam laga pada malam hari ini atau mm. dalam dua pertandingan sebelumnya mm -hmm. bagaimana mm -hmm. selain Hernando ya yang udah punya cap senior ada mm -hmm. Ferrari ternyata yang tampil mm -hmm. luar biasa di lini pertahanan Komang Teguh yang bisa mengisi posisi seorang Justin Hubner di left mm -hmm. center back dan juga beberapa pemain lain mm -hmm. yang ternyata yang berkarir di Liga satu mereka bisa step up secara penampilan bisa show off bagaimana yep. mm -hmm. penampilan mereka itu Memang layak untuk bermain di timnas, baik itu timnas kelompok umur dan timnas ya, senior. Iya. Yes. Nah, berkelanjutan sama itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi kualitas timnas U-23 kita saat ini, ya apa perlu nantinya perlu ada uh, federasi mencari pemain-pemain di diaspora U-23 lainnya? Nah, itu salah satu apa ya sebetulnya kemarin gue kepikiran ini sih, gitu loh. Gue kemarin hmm. kepikiran ini dan akhirnya gue menyarankan untuk kita membahas ini, tentunya. Okay. Hmm. Um, karena jika kita melihat secara kualitas apa yang saat ini terlihat di lapangan ya dalam dua pertandingan uh, kemarin ya. ketika menghadapi Qatar dan juga uh, Australia kita bisa untuk memperoleh poin yang maksimal yes. menghadapi Australia tapi secara penampilan menghadapi Qatar itu jauh lebih impresif sebetulnya yes. ya, ya. Uh, tapi efektivitas cenderung lebih terlihat ketika menghadapi Australia, Australia. gitu dan yang gue pikirin itu adalah Bagaimana ya kalau mm -hmm. seandainya nih ya mm -hmm. um, sobat bola nih kita bisa menggambarkan. Mm -hmm. Oke, okay, Indonesia saat ini targetnya adalah fase Out Yes. Yeah. Oke. Okay. Mm -hmm. Peluangnya ada? Bang sangat ya. besar. Sangat gitu. Kalau Indonesia melaju ke fase Out maka kan kita akan bertemu dengan lawan yang lebih sulit lagi. Yes. Di quarter finals ini. Yes. Antara, Jepang yes. atau Korea? Antara, Jepang antara Jepang atau Jepang Korea atau nih. Korea. <laughs> mungkin kedua negara ini takut ketemu sama Indonesia atau mungkin Indonesia yang takut sama yes. kedua negara ini. Tapi gini mm -hmm. Um, dengan experience pertama kalinya bagi tim nasional Indonesia U23 ini, Gue bisa simpulin seharusnya pemain-pemain yang bermain di Liga 1, mereka bisa untuk melecut lagi motivasi mereka untuk punya mimpi lebih besar lagi. Itu yang kita gitu harapkan lho. tentunya. Kita 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 berharap agar mereka juga ada trigger ya, gitu loh. Ya. Mm -hmm. Bukan mm -hmm. berarti kita mendiskreditkan Liga 1 yes. gitu. Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Mm -hmm. Kecuali kalau memang dari liganya sendiri ini secara Proyeksinya sudah jelas, yes. secara pengembangan usia mudanya sudah sangat baik. Yeah. That's fine, that's mm -hmm. totally fine, mm -hmm. gitu loh sebetulnya. Mm -hmm. Cuman kan ini lagi on progress, yeah. gitu loh. Satu-satu dulu yes. tim nasional Indonesia senior sedang berbicara saat ini, gitu loh. Nah mm -hmm. tim nasional mm -hmm. u 23 lagi mau berbicara di mm -hmm. mayor turnamen yang bergengsi di yeah. usia kelompok umur 23 mm -hmm. tahun. Mm -hmm. Dan apabila ada uh, apa ya semesta mendukung. Dan Indonesia bisa berprestasi mencatatkan sejarah yang masif di kualifikasi 23 ini. Lantas langkah selanjutnya ini apa? apa? Gitu loh mm -hmm. Sebetulnya ini mm -hmm. yang harus dipertanyakan dan ini harus dikawal juga. Mm -hmm. Hopefully mm -hmm. bagus, betul mm -hmm. se sejauh ini. Ya, hopefully memang yang kita harapkan hasil teknisnya bagus, mm -hmm. non teknisnya dipersiapkan. Mm -hmm. gitu. Berarti sebenarnya ini selaras sama yang waktu itu Labib sempat bilang, maintainingnya jangka panjangnya Maintaining. seperti apa? Ya, saya pernah betul. bilang di situ bagaimana. Uh, kita tahu Rafael, Ivar dan beberapa pemain muda lainnya juga mm -hmm. uh, sama Justin Apner, mm -hmm. kan nggak mungkin akan bermain untuk U23. Yes. Sewaktu-waktu mungkin tiga tahun lagi mereka udah bermain full untuk senior. Betul. Karena eligible uh, umur mereka memang sudah melewati dari usia 23 tahun. Betul. Nah, maintaining-nya apakah tim uh, federasi akan melakukan uh, naturalisasi untuk pemain diaspora lagi, yes. ataukah pemain-pemain yang uh, sudah dinaturalisasi ini bisa menjadi lecutan bagi sistem uh, kompetisi usia exactly. muda, mm -hmm. exactly. usia muda mm -hmm. kali mm -hmm. ini kita cuma punya apa? Elite Pro Academy, yeah. Elite nah. Pro Academy mm -hmm. itu mm -hmm. saya bisa katakan bukan turnamen full satu musim tapi yeah. turnamen setengah musim yeah. atau setengah kompetisi mm -hmm. karena mm -hmm. tidak banyak yang berkompetisi uh, tidak lama dalam waktu kompetisi hanya yeah. 3-4 bulan kan James yeah. kalau tidak yeah. salah Elite Pro Academy yeah. mm -hmm. tetapi ini yang bisa harusnya menjadi uh, salah satu uh, langkah selain melakukan naturalisasi kepada pemain diaspora, tetapi juga memperbaiki kompetisi usia muda ya. dan berjenjang. Jadi kan berarti di sini yang perlu untuk disepakati itu adalah maintenance yang harus didukung dengan investasi. Yes. Gitu loh, investasi untuk usia muda. Mm -hmm. Kalau kita berbicara mm -hmm. usia muda itu kan berarti dari kelompok umur 14, 14 tahun. tahun. Gitu. Bahkan mungkin lebih bawah lagi. Gitu kan. Nah, cuma nih yang gue lihat pengalaman gue kemarin. Um, pengembangan usia muda di kita ini masih belum proaktif gitu, mm -hmm, mm -hmm. dan ini balik okay. lagi ke klubnya, yes. klubnya mau atau enggak. Okay. berarti kan ini harus diselaraskan, gitu loh. Okay. Belum semua klub di Liga Indonesia itu punya klub pro academy, yes. elite pro academy. Yeah. Mm -hmm. That's yeah, yeah, yeah. apa ya? That's uh, not for every team. Iya yeah, iya yeah, yeah. That's embracing mm -hmm. gitu loh sebetulnya. Yeah. Dan rata-rata dan SSB uh, kerjasama dengan klub. Jadi ya, SSB betul. dikasih seragam ya. jersey gitu uhum, loh sebetulnya. Uhum, Dijadikan uhum. pemain akademi klub tersebut. Ya. Ya. Itu kan itu kan berarti menandakan apabila semua klub itu masih belum ready lo. Ya. Anyway. Uhum, Tapi uhum. kan apakah ini pernah dibahas gitu? Ini masih belum dibahas sama sekali. Uhum. Nah sementara yang berjuang saat ini mereka itu yang ya uh, disyukurinya adalah mereka punya proses dan progres yang positif. Yes. Ya, gitu. Dan betul. itu kan harus diikuti betul-betul sama yang ya. di bawah usia oh, mereka. Ya. Gitu. Ya, ya. Jadi. Uh, diaspora memang oke okay, itu itu ada ada wujud realnya di atas lapangan. Salah satu aspek ya, salah mm -hmm. satu aspek yang gue mm -hmm. bisa gambarkan adalah mendukung ya yeah. gitu loh, man support yeah. dari yang namanya akselerasi yang kita harapkan agar Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Mm -hmm. Tapi alangkah lebih kompak lagi kalau memang ini bisa diseragamkan dengan proyeksi uh, usia muda untuk Indonesia emas yes. di yes. Sepak Bola. dan itu memang gitu. sebenarnya harus mulai disiapkan ya karena yes. itu juga ya, kerasahan dari para insan sepak bola seperti James dan Labib tadi tentunya. Yes. Dan sebelum bentar ya kita lihat oh, line up dulu nih guys. Yang kita obrolin bro berat <laughs> bro. Kita lihat line up dulu guys kita lihat hari ini uh, line up yang diturunkan oleh coach STY. ini line up yang cukup prima ya yang kita sudah sempat bahas yes, tadi betul. ada Ronaldo hari di ini full team seperti uh. awal dan cukup prima Tentunya ada Hubner di situ yang di match day kedua baru datang dan main di babak kedua lalu juga Rizky Rido Ferrari Dan Muhammad juga Ferrari jika... Nathan Cuaon oh, oh, iya. lalu ini ada Fajar Faturrahman juga di iya. situ terus habis itu juga ada Strike Witan Sulaiman ini yes. memang sebetulnya ya perubahannya dengan adanya Ivar Jenner Ivar yang Jenner. masuk ya sebetulnya yeah. dan Hupner, ya? ya Hupner dan yang menariknya awal. adalah Notan Coaun bermain di posisi yang bukan posisi naturalnya tapi yeah. bisa membuktikan penampilan yang luar biasa yaitu sebagai gelandang jangkar betul yeah. dan dia akan menjadi pivot saya tambahkan ini di uh, tactical board tiga empat tiga Indonesia dengan formasi andalan Justin Hupner left center back juga ada Rizky Rido dan juga Ferrari Muhammad dan yang menarik adalah Fajar Fatur Rahman seorang uh, winger yang juga seorang pemain versatile serba bisa yep. akan dimainkan sejak menit awal kembali. Mm -hmm. Dan mm -hmm. satu hal, Jordan bermain mirroring James mm -hmm. dengan yes. juga memaksimalkan formasi 3 empat mm tiga. -hmm. Satu pemain yang harus diwaspadai oleh Arangkasusin Sintayong jelas Muhammad Mahmud yes. Abu Taha, mm -hmm. seorang okay. fullback atau winger kiri yang juga sangat luar biasa penampilannya mm -hmm. di sisi kiri permainan Jordania. Yes, kalau kita lihat dari sisi serang Indonesia, juga tetap dengan strict Witan dan Marcelino, ya berarti betul. itu berarti Prima, ya Labib, yep. dan James. Yep. Harapannya yep. bisa bagus dari lini serang, dan kalau kita lihat dari line up Yordania tadi, ada satu main, saya sebutkan Labib, ya yeah. uh, yes. Muhammad Abu Taha, dan ini kita yep. lihat line up dari Indonesia. Noela ada Hernando Ferrari, Rizky Rido, Nathan Ivar Marcelino, akan yes. beroperasi sebagai penyerang sayap kiri, nampaknya yep. betul. Dan juga kita lihat ada Witan mm -hmm. dan Rafael Strike. Yes. Kalau kita lihat dari Yordania juga itu tadi. Itu enggak salah ya, benar di depan ya. Iya, yeah. enggak pakai salah Penaruhan posisi, nah, tapi iya, ada iya, iya, sosok iya, iya, nomor iya. punggung 20, James. Ya, ini kita yes, Hoki, Hoki Caraca ya, Hoki caraka, mungkin kita, main berharap James, Spanye, masa? Ya, kita berharap di match day. Ya, kita berharap di match ketiga ini mungkin Hoki Caraca bisa turun di babak kedua nanti, pasti, betul James? Pasti, bisa, bisa. pasti, pasti. Yes. Karena itu yang kemarin gue sempat tanyain juga Noela sama Labib. Ini kenapa Ko Hoki malah justru di kelompok usia 23 tahun, dia nggak dimainin sejak menit yes. yes. awal mm -hmm. sama STI. Mm -hmm. Apakah memang ini adalah salah satu gambaran taktikal atau kejeniusan dari STI yang menyimpan dulu nih tenaga yeah. suryanya? Betul. Yes. Yes. Karena gue bilang, oke okay, tenaga surya dia cepet banget nih kalau seandainya memang hmm. di-plotting -di sebagai striker sayap gitu. Yeah. Atau mungkin memang secara mental sedang dipersiapkan juga ya yeah, we never know. Yes. Gitu. Karena memang yang tahu hanyalah ST dan Tuhan pasti. Yes. betul Dan <laughs> yang menarik James, bagaimana nampaknya stadion yang menggelar pertandingan antara Indonesia atau melawan Jordania U23 ini full house nampaknya? Nampaknya full house di stadion Abdullah bin Khalifa. Betul. Dan ini kita sudah mulai kick off ya. Prediksi dong Labib dan James. seperti Saya biasa. Seri, satu sama. Seri satu sama James. Menang Indonesia 2-1. Oh. Noella menang. Indonesia 1-0. Intinya dapat poin semua. Dan artinya Indonesia yes. prediksinya adalah lolos ke babak lolos. final. Yeah. Dan kita syuting lagi live reaction. Yeah. Wow. Itu yang penting. Woo. Itu yang penting. Ya barusan kita juga lihat Hernando Ari ya. Yeah. Salah satu man of the match di match yang kedua. Lalu okay. save-save-nya begitu luar biasa. Penampilan dari Hernando Ari. Sangat banyak save dari Hernando Ari di match yang kedua. Saat menghadapi Australia. Sangat dewasa juga ya. Umurnya baru 22 tahun. Tapi, baru belum 22 belum bakal. belum, belum genap ya belum dua tahun tapi memang secara penampilan dan juga kepemimpinan uh, Erando Ari sebagai goalkeeper bukan hanya terasa di tim nasional Indonesia U-23 yep. aja tapi juga tentunya memang dia menjadi bagian bagi tim nasional Indonesia senior plus juga di klubnya Persebaya yes. Surabaya. Yes. itu mm -hmm. gokil banget deh pokoknya. Kita lihat memang persebaya sejauh ini banyak kehilangan ya. Yeah. Seorang Hernando Ari dan ini Abdul Abu Zima, yes, dia dia. salah satu mantan pemain dari Jordania, dan mm. bisa di, dikatakan jika uh, ya, dia pemain yang cukup disegani mm -hmm. ya, di Jordania, apalagi dengan um, kepemimpinannya dia sebagai pelatih di kelompok usia 23 tahun, ya, mm -hmm. bagi tim nasional Jordania, uh, salah satu pelatih yang diproyeksikan, ya, bisa untuk membawa prestasi bagi sepak bola muda Jordania. Nuela. Tapi kita kesel aja kemarin, dia nggak nggak Indonesia. Iya, iya, tapi sangat meremehkan ya. Betul. Tapi ternyata bertemu Indonesia dengan posisi Indonesia punya tiga poin, yes. betul. Dan dia uh, seorang Abdullah Abu Zima dalam posisi tertekan tentunya, ya, yes. yep. menghadapi laga melawan Indonesia. Indonesia juga harus setidaknya boleh confident, tapi tidak boleh over confident. Exactly. Ya, itu paling penting, betul. Betul, karena sekali. apa menjaga mentalitas bertanding Indonesia yang nampaknya sudah mulai pulih pasca kemenangan satu kosong melawan The Soccerers Australia. Yeah. Harus hati-hati. Oh kuat Ferrari nampaknya. Oh bukan merupakan sebuah pelanggaran. Nampak. Ada upaya kali ini dari oh. Jordan ya. Satu tanggung jawab tadi ya. James. Ya. Ada sapuan yang nampaknya dari Ivar Jenner atau Nathan Chowon ya. Betul clearance yang sangat-sangat krusial tadi. Tenang, good. Oh jadi kalau kita melihat dari skema nasional Indonesia 23, double pivotnya adalah Ivar Jenner dan juga Nathan Chowon di sana. Ya. James kita lihat supporter sangat banyak James, ramai sekali. Ini bermain UE jauh puluhan ribu gokil, kilometer. Gokil gokil Ini memang kalau Indonesia mau main dimanapun juga pasti, kayaknya mau main di Argentina sekalipun juga banyak supporternya James. Pasti ada orang Indonesia di situ ya? Oh yeah. ada serangan. Oh, oh bagus good timing good. Dan juga tadi kita lihat drive dari pemain Jordannya terlalu jauh ya. Iya yeah, iya. Yeah. Mencoba tadi melakukan drive langsung, pemain yang sangat berbahaya berdompet punggung tujuh James betul dia dia punya pergerakan yang sangat cepat belum lagi juga sebetulnya didukung dengan kemampuan olah bola ya ini pemain nomor tujuh dari Jordan ini harus betul-betul diwaspadai dan kedisiplinan di lini pertahanan Indonesia harus menjadi apa ya aspek yang dijaga secara utuh oleh para pemain-pemain ya. kita dan saat ini kita saksikan ada upaya serangan tadi oh kantap di sana terlepas sangat baik oh, untuk Indonesia Ya. Kali ini Woo! upaya Indonesia. Oh, yes. oh, oh, oh Rafael strike, Rafael strike, Rafael strike. Bagus, oh. bagus, bagus. Yeah. bagus nice. nice Peluang nice, pertama. Guys. Satu usaha yang luar biasa, Gem. Satu cutback menuju Rafael tadi kita lihat. Oh, terlepas dari jebakan offside tampaknya kita lihat. Bagus banget Pace Fajar Faturrahman ini. Masih oh. bisa dikit. Oh, dan gol yes. oh. Luar oh, biasa, luar biasa, biasa, luar biasa. Nah, itu, Witan Sulaiman tuh seperti itu yang kita inginkan ya. Yes. Dia tuh kadang naik turun gitu ke roller coaster. kalau kita lihat oh, barusan itu sebenarnya shot ya? dan chances chances yang bagus banget ya, James? Iya, iya. Sangat big chance. Ya, dan kembali nih kita mau ingetin semua buat sobat bola semua yang lagi nonton dimana mana pun ada berada, mau ngingetin lagi kalau kita live streaming di RCTI Entertainment sekarang untuk live reaction dan untuk kamu yang mau nonton live pertandingannya iya. kamu bisa nonton di RCTI dan juga Vision Plus sebagai official broadcaster. Jadi kita di sini nemenin kalian aja seru-seruan ya untuk live matchnya nontonnya di ACTI dan Vision Plus. Padahal udah jelas banget, loh, Noel itu ngasih tahu ya, ya berkali-kali. Live reaction gitu loh. Kenapa kok tadi gue baca dari komentar-komentarnya mana? Woi pertandingannya, woi nggak ada. Sebenarnya judul YouTube-nya juga live reaction sih sebenarnya. Gitu. salah, gak. tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Berjalannya waktu nanti banyak yang uh, mungkin tidak semangat tetapi nanti pada akhirnya akan mencintai yes. program live reaction ini. Benar banget betul. dan Jazz. dan itu berarti sebenarnya dengan mereka begitu sobat bola ini sebenarnya excited banget mau nonton dan mau dukung nah. Indonesia tim Garuda pada malam hari ini. Betul kali ini ada tadi upaya dari Jordania yang dapat dipatahkan. Yes oh, serangan balik fast break kali ini timnas Indonesia Rafael Strike. Masih oh. Rafael Strike. -y. Bagus 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 bagus. al tadi ya. Arafat ha. Maksudnya arafat Hatch. Kayaknya yes. ini Indonesia timnas garuda kita sama sekali nggak membuang-buang waktu ya. Betul. Dari menit, menit awal kayak di match kedua kemarin juga di 5 menit pertama sudah ada beberapa yeah. shot yang Bahkan diberikan. prosesnya sama. ya yeah. Sebuah yeah. cutback. Yes. Ketika di pertandingan sebelumnya ada peluang dari Jane Kelly kali ini peluang dari Rafael. Oh Arhan nampaknya bersiap akan melemparkan rudal balistiknya. Long throw in, pemain asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. Pratama Arhan Alif Rifai, yang kali ini memperkuat tim Suwon. Arhan! Sudah dilakukan. Oh! oh. Arhan berarti di blok. Bola kedua. Ah! Dua peluang. kali ini. sudah diciptakan. Luar biasa penampilan Indonesia luar menyerang James, ya, 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 cari ya, gol ya, ya, cepat ya, ya. tampaknya. Ya. Ini salah satu Dan, aspek yang positif ya untuk timnas Indonesia di yes, awal sekali, karena betul, betul. squad asuhan dari coach Intayong punya keberanian ya. untuk bisa merangsek setidak-tidaknya menciptakan sebuah peluang ya. Betul. Dan ada satu upaya on target. Jujur gue melihat on target ini malah membuat ini pertahanan dari Jordan ketertinggalan. Gitu kita bisa lihat dari awal memang mereka bermain dengan sangat terbuka ya. Iya ya. Kemudian juga Jordania uh, mungkin saja akan bermain lebih hati-hati dan yes. kali ini ada upaya dari Indonesia. Indonesia Masih ya. Fajar Pace, Fatur Rahman. Oh, di keeping sama dia. Ya. Tarik mundur ke belakang ada Ivar Jenner, bagi oh. bola Ivar. Oh, Fajar uh. Fatur Rahman. Oh, nampaknya tadi Witan Sulaiman Witan, ya. Betul. Memang mirip-mirip ya? ya. Fajar Pace yang baru saja mendapatkan gelar juara regular series yes, bersama, bersama timnya Borneo FC. Borneo kali ini lempar ke dalam atau long throw in. Rudal dari Pratama Arhan akan kembali dilakukan sudah yes. dua kali tentunya. Upaya dari Pratama Arhan sempat bola untuk membuat ini pertahanan dan juga para pemain Jordania U23 ketar ketir. Sudah bersiap tentunya Muhammad Ferrari, Rizky Rido, Justin Hapner. Sudah dilakukan. Ayo! Oh. Oh, nampaknya tidak kena ya? Tidak Hah? kena, oh. tidak ada sentuhan, nampaknya. Shit, kaget. Kok enggak gol? Kok enggak gol? kan itu masuk tadi. Tapi nampaknya tidak ada sentuhan, dianggap tidak ada sentuhan dan. Hah? Oh. Ya. Dianggap. Ini Pak. Far. Far check, far. far. Cek. Kita akan nantikan, kita akan nantikan. Wasit tak quiet ya, ya, nih, wasitnya orang ya, ya. quiet nih. Secara ya, ya. bahasa ibu sama dengan pemain Jordan. Oh enggak, enggak enggak gol ternyata oh, ya Allah. Di dianggap tidak ada sentuhan. Ah. sip banget loh padahal udah keren tadi Arhan. Karena uh. Arhan langsung mendapatkan dukungan dari istrinya yang hadir di tribun yes, ya. Yes, dari Zizi ya. Yes. Kakak Zizi. Kakak Zizi di situ dan tapi lagi-lagi itu merupakan awal yang sangat baik. Awal yang luar biasa Garuda. Ya. Tinggal mempertahankan level konsistensi sebetulnya yep. memang itu yep. yang menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Kali ini ada upaya dari Jordan dan kembali Fernando mantap mantap mantap. Ya kan ini nomor tujuh. ya. Huh. Uh, siapa namanya? Tujuh ya itu. Nomor tujuh ada Arif Alhaj. Arif Alhaj ini ini salah satu pemain yang cukup punya, berbahaya. Punya kecepatan, James. Punya Kecepatan, visinya ya. baik, pergerakan tanpa bolanya pun juga tentunya sangat layak untuk diacukin jempol. Dan ini harus betul-betul di-cover dengan rapat ya. tampaknya. Betul. Tapi saya lihat tadi kredit untuk Fajar Faturahman yang menutup lajur larinya Arif Al-Haj ya? ya. betul. Yang akhirnya membuat uh, tembakan Arif tidak optimal. Ada gangguan tadi yang memang yeah. uh, datangnya di momen yang tepat. Dan kali ini ada kesalahan tadi passing error dari pemain Jordania Ada yeah. upaya dari Indonesia untuk build up serangan. Yes. Uh, oh, Rafael. Eh, bagus. Oh, baik sekali terminya. Nice. Oh, baik. Lewat tiga pemain. sekali. Ayo, bisa yuk. Oh, good, 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 good. Rafael, tiga pemain Jordan. Ya, ya, Berlain, ya berhasil dilewati. Kelokannya dan ya, ya. kilukannya. Yes. Kelokan Kelakan dan kilukan. Iya, liukan maksudnya. <laughs> liukan. dan <laughs> salah, maaf, agak split. Sampai typo ya, Bip. Ya. Typo maksudnya liukan. <laughs> liukan dan kelokan. Masih mending ya liukan ya, untuk bukan liuran kan. Jangan. Iya, jangan dong. Jangan dan oke nanti kartu merah. Huh? Iya kartu kita mana? Oh ada kartu iya, kita hari kartu ini ada ya. masing-masing kita hmm, punya ya. kartu. Ini disiapin sama tim kreatif ya. Hmm. PSSI. Oh. FIFA ya <laughs> Viva. jadi udah Disiapkan dari PSSI secara langsung James ya memang. Ini harusnya kita seragaman bertiga guys. Ya. Oh. Karena pokoknya oh. gua cuma pakai sendirian <laughs> doang nih blokor bet. Saya enggak muat lah. Nanti oh, gak atau enggak nanti lah ya. buat ya. selebrasi nanti. Ya, 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 ya. Kalau dia ya. kita pakai juga dia. Iya, nanti ya, nanti ya. ya, ya. Pakai ya. Berarti ya. besok pas match di keempat. Ini dibawa lagi berarti. <laughs> ya, untuk tim Digital CTI dibawa lagi besok. Saya enggak apa-apa deh pakai duluan deh. Tunggu, 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 tunggu ada serangan. Alhamdulillah. Uh. Alhamdulillah. Uh. Alhamdulillah, gagal. Tiga kali upaya dari dia Ya. Huh, ternyata Duh. memang kita juga dibikin ketar-ketir nih, guys. Sebenarnya, sebenarnya. Iya. Kita juga dibikin oh, ketar-ketir sama saya James ya. Ini ada ya? uh, dari oh. pemain nomor oh. 21, Baker Kalbuneh. Saif nampaknya, oh iya benar nomor 21, ding. Baket. Nomor 21, Baker Kalbuneh. Tapi memang terlihat ya bagaimana upaya demi upaya yang dilakukan oleh Jordan ini mungkin saja adalah instruksi dari pelatih yeah, yeah, betul. untuk uh, berani dalam mengambil keputusan di saat sudah memasuki wilayah dari pertahanan Indonesia untuk melakukan shoot. Yes, betul. Karena tadi terlihat ya, uh, pemain nomor 7 yes. dia langsung uh, penetrasi, manuver, shoot. Iya. Yeah. Dan ya. nomor 21 tadi pun juga sama, upayanya sama sebetulnya. Dan ini dua pemain yang harus diwaspadai juga oleh Indonesia ya, Bakir Kalbone dan juga yep. Aref Alhaj. Yap. Sangat menjadi uh, bisa menjadi uh, core serangan dari tim nasional Jordan under 23. Uh, nomor punggung 21 dong. dan nomor punggung 7 Labib, ya. Betul dan juga Muhammad Abu Toha nomor punggung 6. bekan. Ya, kan. Nampaknya kedua tim tidak menyia-nyiakan waktu sama sekali, Betul. Labib. Langsung jual beli serangan, Noela. Ya. Menarik saya melihat uh, peran dari Rafael Strike pada malam hari ini lebih mobile ya. Mm -hmm. di lini depan, mm -hmm. Witan, Sulaiman, anak Palu, berjuluk Baby Shark. Oh, baby shark ya dudu dudu nggak? Iya, Desemunan. baby shark oh. dudu -dudu, dudu juga. Baby shark dudu dudu dudu, baby shark baby shark. Tapi dia baby face juga. Baby face juga. Tapi yang menarik uh, dari kalangan supporter timnas dan juga klubnya karena dia baru saja punya anak jadi menjadi daddy shark. Merle Sean. Iya betul. Masih Denisha, ada di lagunya sih. Deddy iya, iya, iya. Shark masih ada juga. Masih ada, masih abis. ada. Ya, tadi ada yang bilang katanya jersey pinknya keren banget. Oh, thank you, thank, thank you, you. Eh, hey, Ini persembahan Luar biasa, dari ini dari tim SCT Entertainment. Yes. Luar biasa. Ini ada 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 name di sini. Bacain novelanya. BA. Uh, brand ambassador. Exactly. Gua brand ambassador <laughs> AFC U23 langsung oh. dari Qatar, Bro. Kan kalau ini brand ambassador. Mm -hmm. Ini maskot yeah. maskot saya mau ambasador oh, di kuningan ya yeah. oke okay. di kuningan oke okay, oke okay, oke okay. ini tim produksinya ini kuningan iya oh kali ini ada upaya pemain dari Indonesia ayo ayo, ayo efektif efektif ya. lebih tenang Kembali fajar dari Indonesia oh, iya. sayang sekali crossing u pace harus lebih baik lagi nggak yeah. apa apa tetap kita berikan support uh. pastinya dan jangan lupa kalian pakai hashtag kita Garuda ya dong kita tunjukin support kita dari manapun kita berada untuk timnas Garuda dengan hashtag kita Garuda ya sobat bola mantap banget nih semangatnya Noella ya Bip -bip. Semangat, banget banget dong ini gue kalau jadi pemain timnas mah ditonton sama Noella semangat banget gue kita gol Witan 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 di luar dugaan mendapatkan peluang bola atas Witan <tuk> yeah, iya, iya. Iya peluang yang shocking, soda. Wow. Ini wow. kiranya -kira Sulaiman, crossingnya <laughs> lebih baik, Fajar. Enggak James, kalau ya. sekarang bukan itu, sekarang lagi zamannya chic, shock, shock. Oh, gitu. peluang yang chic, shock, shock. Yeah. dari Witan Sulaiman. Untung Halo. saya nggak ikut tren-tren tersebut. <laughs> ya kelihatan kan, kelihatan gairahnya berbeda. Kalau Labib itu sekarang yang dilihat itu DIY di Iowa. paku ya 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 kayak yang kayak kaya, gitu. e, 5 sapu, menit craft gitu. gitu ya yang oh 5 iya. menit bor mesin bor <laughs> mesin <laughs> nah itu kalau oh, kita kan masih nonton masih FYP nonton, kan masih nonton FYP syak syak syok tuh masih yes nanti kita bikin kali ya asik tuh kita bikin kali ya boleh 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 boleh, boleh. boleh. ajak boleh. tim produksian kali ya asik nah, itu bener, dia bener, bener, tim produksi eh, eh jem 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 oh Rafael strike, Rafael dua peluang, strike. peluang yeah. on target Rafael yes, luar yes, biasa, yes. Oh. peluang dan chances yang luar biasa. Ayo untuk sobat bola kita ramaikan matchday ketiga ini, laga penentuan laga yang tentunya akan menghadirkan sejarah baru untuk timnas Indonesia yeah. dengan kasih komentar #hashtagnya jangan lupa kita Garuda, Garuda. Oh. Yeah. mantap. <tuk> Enggak aman aman teman enggak enggak enggak. Enggak, Gue cuman ini doang kok, cuman gini-gini doang. Cuman <laughs> <Yeah>, bunyiin aja. Iya <laughs> aja. Tapi diam Cana Habib, dengan yeah. tadi shot-shot yang ada beberapa yang shot on target juga. Mm -hmm. Semoga uh, semakin confident juga ya betul, untuk mental betul. dari timnas Garuda kita. Tapi jangan too much. Yeah. Betul, jangan over. Iya. Yes. Pokoknya yang sedang-sedang saja. -sedang jangan lengah, saja. jangan lengah. Betul. Intinya jangan jumawa, harus <laughs> jumawa, ilmu padi. Jangan takabur ya kan? Jangan takabur, ya kan? Jangan takut gitu. Coba <laughs> Labib kasih Golden Way lo dong buat oh timnas Indonesia nih. Udah masuk menit 15 Labib, ini situasi yang sebetulnya sangat positif untuk timnas Indonesia. Bib. ya dua on target tadi kita lihat dari yes. empat gol attempts menurut saya yeah. ini satu start yang sangat ideal buat yes. timnas Indonesia. Mantap. Tetapi ada satu hal nampaknya dengan formasi mirroring Jordan akan memaksimalkan uh, fast break atau yeah. corner, uh, counter counter itu mm. yang harus diwaspadai mm. tentunya mm. serangan balik cepat dari Jordan. Muhammad Abu Taha, Arif Alhaj, dua pemain yang harus kita benar-benar tempel dan kita harus lebih klinis dan efektif lagi ketika mendapatkan peluang. Oh, oh, oh masih bom. masih mengalir upaya dari. It's. Oh good, oh serangan. Ada, oh serangan, oh baik, serangan. kartu dong, harusnya Karan. kartu itu, harusnya kartu. kartu oh enggak wasitnya yang kita kasih kartu deh, kartu kuning, <laughs> Kuning. Kartu, kartu kuning untuk wasit, ya. untuk wasit, dan kalau misalnya kita itu keras, oh, bu, ya. <laughs> <laughs> Oleh pemain dengan nomor punggung 14, CF Darwish. Yuk, itu harusnya kartu apa? Kita tos yuk. Ya, tos yuk. kartu apa harusnya Labib? Kuning. Nah. <laughs> kuning. Harusnya kuning, kuning bro. Kuning. Tapi lebih belanja sekali tadi kan lebih bilang uh, serangan balik cepat. Sebenarnya ini mirip sama serangan balik cepat yang dilakukan sama Australia begitu Betul. waktu itu di match kedua begitu permainan Indonesia uh, lebih terbuka. Lebih terbuka. Ada ruang yang terbuka, ya. memang itu yang harus kita waspadai bagaimana ketika kita mencoba bermain terbuka tentu ada ruang yang akan kita tinggalkan. Ya. Dan disitulah Indonesia harus kembali menjaga sistem mereka ketika melakukan transisi baik dari bertahan menyerang atau ketika dari menyerang ke bertahan. Betul sekali. Tentu itu akan lebih capek ya James betul. ya akan letih lebih lelah Aduh. tetapi itulah gunanya memiliki pemain backup apa atau pemain cadangan ya, yang betul. kualitasnya sama baiknya dengan pemain yang berada di line up saat betul ini. Betul sekali kita juga kalau kita lihat dari bench juga pemain-pemain kita banyak yang iya. bagus dan belum dimainkan tentunya ya. Betul betul. Ya. Bagas Kava masih belum main nih? Ya? Belum, belum masih karena memang juga persaingan di full back kanan cukup atau wing back kanan cukup baik ya atau banyak ya. ada Rio Fahmi ada Fajar, ada. Ya. Ada, Bagesang, komang ada komang teguh juga di sana. Ada teguh, posisinya mungkin lebih ke trio center back ya. Punya mm -hmm. mm -hmm. pemain andalan James juga. Hockey hockey kan yang main. sampai saat ini belum, 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 belum. Dan kita tentunya masih menunggu juga ya, apakah akan dimainkan di match ketiga iya. hari ini? Pasti, mungkin pasti. selama ini disimpan oleh coach STY Betul untuk dong. nantinya akan dimainkan di hari ini. Dan menarik nih, James dan Labib ada uh -huh. komen komentar dari sobat bola yang nonton nih di kolom komentar. Please ganti Fajar, menurut kalian gimana? Ya jangan dong, jangan dulu. Je, uh, Fajar itu pemain memang yang secara aspek bermain lebih menyerang dibandingkan Rio Fami. Ya. Jelas ketika memainkan Fajar sejak menit awal artinya Sintayong ingin bermain lebih menyerang. Betul. Mungkin memainkan Fajar ketika kita bisa mencetak gol lebih dulu ya. atau ketika kita ingin bermain defense. Ya ya ya. ya. Kalau menurut gue pun juga sama sama Labib. Uh, Fajar sejauh ini di setiap kepercayaan yang diberikan oleh STY, dia sebetulnya tampil cukup ya, impresif. Betul. Ya, cukup impresif. Cuman memang ini yang yang perlu untuk menjadi catatan bagi pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 tentunya. Ajang dari Piala AFC U-23 Asian Cup ini adalah untuk membuat mereka itu step up sebetulnya ya. yes. dengan Betul. experience dengan hasil pengamatan mereka juga di 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 tengah gempuran-gempuran lawan-lawan yang secara kualitas dan juga peringkat di atas Indonesia gitu loh. Yes Ya betul sekali, tapi bisa gak Harus ngambil pengalaman sebanyak-banyaknya di laga-laga timnas kali. Betul, tapi laga -laga bisa dibilang gak sebenarnya kan ini timnas kita U23 kan pertama kali ya, pertama kali ikut. Bisa dibilang gak sebenarnya mereka ini kuda hitam, karena kalau kita lihat hasilnya sejauh ini memang baik sekali permainannya sebenarnya. Siapa? Hah? Uh, Indonesia. Mereka, Indonesia? Iya. Mereka, iya. bukan kuda, mereka Garuda. <laughs> garuda iya, iya. Garuda hitam. Garuda hitam. Garuda, garuda hitam maksudnya. Garuda hal -hal hitam. Iya, iya, iya. Mereka iya. Garuda loh, Nuhila. <laughs> Iya, yeah, black black horse ya. Yeah. Black horse, bro. Yeah. Underdog, tim underdog, underdog, underdog. Ya, yeah, ya, yeah, tapi Indonesia sama Jordan dia tuh sebetulnya sama. Sama-sama underdog, betul. Yeah, tapi yeah. bedanya mm. mungkin levelnya kalau Indonesia dianggapnya dari ASEAN, tapi Jordannya udah Asia. Ya, yeah. yeah. di level senior, tetapi yeah. kalau umur kita bisa membuktikan lah betul. siapa yang lebih baik. Semoga yeah, diawali dari ini dulu lah diawali dari kelompok umur 23 Be tahun ya. Harus, harus yeah. ya dari ini. Oh, ini free kick ya. Free kick oh hati-hati oh, bagus hati -hati. sekali ada kasing tadi dari Marcelo Ferdinand nampaknya betul yang coba menutup ya, ya. lajur bola yang dilepaskan pemain Jordani kiper namanya Ahmad Juaidi apa Junaidi oh Juaidi Ahmad kalau Junaidi Junaidi kalau Junaidi mah Taylor bro oh iya <laughs> Junaidi Taylor cuma beda satu huruf jadi beda negara beda negara ya, beda negara jadinya Oke kali ini coba set up serangan tim nasional Indonesia. Oh baik Bagus. sekali bola-bola pendek up oh, nice. Nah, gitu loh. Nice. Nah. Yes. A, uh, nice. Yes. Ayo oh, nice. ayo. Nice. Aduh terlepas. Uh. Masih ada tusukan dari Indonesia. Yeah. Penalti. 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 Yes. Yes. Oh. yes. 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 Oh. Penalti. 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 Kita akan dan ini lihat. tanpa ada review VAR karena wasit ya. sudah melihat. Ya, 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 ya. secara langsung. Point of view dari wasit, point of view dari wasit. dan kali ini, tim nasional Indonesia akan mendapatkan upaya untuk menambah uh. kebahagiaan. Uh. penalti, oh di ya, bar, ya, ya, ke, ya, ya. Ke iya, 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 iya. Tanpa harus, tanpa var tanpa harus, tanpa tanpa bar. harus, nampaknya Bentar. 21 21 ya Labib di menit ke-21 dan itu jelas sekali tanpa far Ini ke kesempatan yang betul-betul baik sekali untuk Indonesia Wow Oke, okay, kita akan nantikan, kita akan nantikan Marcelino di sana. Sudah bersiap Marcelino. 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 Gol! Uh. Saya selebrasi. Oke. Okay. Uh. Oke, okay. siap-siap Labib akan selebrasi. Kita akan nantikan, kita doakan juga tentunya doa terus mengalir untuk timnas Indonesia U23. Masa. Doa pun juga tentunya Yap. akan mengalir bagi Marcelo Ferdinand yang nampak dia coba tuh diganggu konsentrasinya. Tapi Yap, Marcelo Ferdinand dengan pengalaman yang dia miliki, dia menunjukkan Kualitas dia menunjukkan standar yeah. yang luar biasa. Nah ini ada intrik yang diciptakan oleh Betul. pemain dari Jordania, yes, intrik yes, yes. yang menunjukkan bahwa kualitas kedewasaannya berbeda dengan pemain-pemain timnas Indonesia exactly. 23. Kita akan nantikan ya. Betul. Dan di sini juga ada Justin Hapner yang mencoba untuk membantu rekannya Betul. untuk tetap fokus dan ini adalah upaya, peluang dari Marcelo Ferdinand. Untuk bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor, setelah di level senior, dan sekarang di kelompok usia 23 tahun. Kita nantikan, kita nantikan. Labib, 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 labib. Oh, Mas Elito, jangan saya ingin menanyakan bagaimana nge kamera kayak gitu, James. Hah? nge kamera kayak gitu. Gampang banget caranya. Nih, uh, ada Kita lihat ya. Oh, ada, bro. Eh, bisa, bro yang bisa. Itu membaca bisa. doa sutradara. terlebih dahulu tentunya. Kamera sutradara, bro. Enggak ada. Nah, itu. Mana? Direktur view. Oke, dia menit ke 21 tadi betul ya, Marcelino, 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 Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Marcelino, unggul. Indonesia akhirnya mampu Marcelino, Marcelino, Satu satu yes. eksekusi yang luar biasa. Marcelino menjadi pemain pertama yang mencetak gol untuk Timnas, baik di level U-23 dan juga level senior. Marcelino Ferdinand Filipus, pemain yang besar di Persebaya, pemain berdarah Nusa Tenggara Timur. Marcelino, <tuh>. alhamdulillah, 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 <tuh>. alhamdulillah. Ini adalah sebuah kabar yang sangat-sangat positif tentunya bagi pendukung tim nasional Indonesia dari kelompok ke usia 23 tahun. Timnas saat ini unggul dari Jordan ya, Bro. Oh, 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 oh. Mantap, mantap. Mantap, 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 mantap. Well, mantap, mantap, mantap. James, James, James. Sofanya 20. mau roboh nih. Oh iya. Yeah. James, James. James. Sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry. Ya, gak sia-sia ini. Labib tuh jarang banget pakai Jersey Timnas loh. Luar biasa. Seharusnya dia pakai nggak jersey asia Timnas, asia, bukan Airspo lagi. Uh, aduh. Uh, aku nggak ada di frame ya tadi ya. <laughs> aku nggak ada di frame-kan tadi. <laughs> Oke, <Okay>, kali <kayak laughs> ini. Lihat dong ini berantakan banget. Kita akan nantikan ada respon, ada respon oh. dari Jordania. Alhamdulillah, alhamdulillah uh, masih jauh uh, 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 dari harapan pendukung Jordania U23 pastinya ya. Ha. <laughs> Luar biasa, uh. jangan lupa sempat bola terus-terus tulis hashtag kita Garuda. Karena kita semua bersemangat dan semoga dengan gol satu 0 tadi Indonesia tidak lengah tentunya lebih ya, lah dan James betul. ya. Bip, update dulu Bip, lu di, di X belum belum, 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 di X. Oh, Dek ya. Bawa pertama aja. <laughs> ah, luar biasa. Witan tadi bagus banget. Ah, hati-hati, hati-hati. Buang aja, Bang! Buang ah, aja, bagus, Bang! Bagus, tenang, lama, oh, guys! justin, nice, Kelas abangku, woi mantap! Mantap! Kali ini kembali ada upaya mena... dari timnas Indonesia, mencet ab- <laughs> menzet serangan balik cepat ini. Ayo bisa Woo. dong, pinter! Ayo main pinter! Main pinter! Lanlan! Uh uh, uh uh Another shot! Aduh, wow! wow capek juga wow, wow. ya? Wow! Aduh, ngomong capek juga, bro! Parah bro. Iya, apalagi ini jersey gua ketat banget nih kayak penampilan Indonesia lawan Jordania nih. Saya udah tahu. siapa? tadi <laughs> sih udah lihat tuh. Oh, iya. oh makanya Labib tadi kan nggak pakai. Iya. Iya. Waduh, yaudah, nggak apa-apa lah. Yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa lo nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kirain lihat pemain bola, sobat bola. Nah, ini dia nih. Kalau kalian mau lihat live match secara langsung sekarang nih lagi berlangsung, kalian nonton aja di RCTI sebagai official broadcaster sama di Vision Plus juga. Jadi, langsung aja tuh nonton di RCTI atau download Vision Plus ya, Kak oh, James. Ya. Kalau Vision Plus ternyata udah berlangganan tapi masih disuruh berlangganan lagi sama Emang nyebelin. Berarti artinya Tapi bagus, pakai bagus. bagus. Abis, ya, pake paketnya habis, yang ya. ya, ya, ya. ya, juga pakai habis. Pakai mungkin habis. Harus harus lebih tinggi lagi. Ya, Vision Plus bagus banget. Kita ya. harus mensupport Vision Plus agar semakin bagus. Tapi tadi luar biasa. Saya tempat, sempat khawatir karena wasitnya dari Kuwait ya. Yes, yes, yang betul, dimana betul. kita tahu ada hubungan yang cukup dekat. Tapi karena kalau kita lihat dari, terlalu, dari, terlalu. dari tadi itu sebenarnya jelas banget. Ternyata tadi Uh, satu keputusan yang sangat wise dari yes, wasit karena betul, bagaimana betul, ada dorongan sekali. terhadap yeah. Witan Sulaiman yeah. bahkan tadi tanpa VAR oh. ya oh. jadi memang begitu jelas sekali ya clear tapi clear. yang yang perlu untuk kita berikan kredit adalah bagaimana pola dari build up serangan timnas yeah. Indonesia yeah. Yes. Yes. sehingga yeah. terjadinya pelanggaran di kotak penalti dari Jordania yes. ini ini sangat positif banget ada perubahan yang tentunya memang terlihat ya ya secara dengan ya. besarnya ya. cukup masif juga tentunya dari timnas Indonesia build up dari kaki ke kaki berjalan dengan sangat mm. sangat cemerlang Nabi. Sepakat saya. Saat ini kita kuat di posisi kedua mendapatkan enam angka ya. Yeah. Sejauh ini di peringkat ya. eh di menit ke-27 maksud saya. Ya, betul. Harus berhati-hati. Oh, oh bagus. bagus bloknya bagus. Nah kali ini Jordania coba untuk membuka Grandel ini pertahanan dari tim nasional Indonesia yeah, Iya, betul. masih menemui jalan buntu nampaknya. Iya yeah, yeah. mungkin bisa pakai Google Maps kalau ya. Iya yeah. <laughs> <laughs> Itu ada yang nanya ini beneran udah gol, beneran, beneran beneran, bola? Beneran, gol, satu kosong oleh Marcel. Hernando, good pick ball yang sangat sangat ideal atau yang yeah. sangat sangat percaya diri tadi dari Hernando membaca arah bola. Jadi um, secara performa memang di di atas lapangan saat ini Indonesia menghadapi Jordania U23 ini terlihat seimbang ya yes, sebetulnya betul. ya tapi tapi cenderung cenderung efektivitas yeah. dipegang oleh tim nasional Indonesia yeah, ini yeah, adalah sunjuk. salah satu hal yang sangat kita inginkan, betul? sangat kita dambakan, betul. sangat kita tunggu juga kan ya Labib ya. Iya puji oh, syukur ya. kita panjatkan bagaimana. Ternyata penampilan Indonesia tidak seinferior itu. Betul. Mereka percaya diri untuk menghadapi ya. Jordania, mereka berani. Pasti. Dan juga mereka tentunya solid ketika membangun pertahanan ya, betul seperti saat sekali. ini. Dan saya juga lihat oh, 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 bagus-bagus. Bagus. Ayo serangan balik, fast break. Oh, oh, baik, oh, baik, bagus, baik, baik, sekali. Ayo, bagus, bagus sekali, bagus sekali. Bagus harus ya, santai setenang. harus Rafa santai ya? di season, eight, akhirnya. Di season akhirnya di season ah. akhirnya di season akhirnya 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 di season akhir itu tadi bagus sebetulnya ya, ya sobat apa -apa. bola kita lihat malam hari uh. ini labib dan james begitu bersemangat Betul, luar biasa. Banget. bersemangat biasa uh. bersemangat banget Bro. cuma labib dan james saya <laughs> di sini tapi semua tim mercedes <laughs> entertainment di sini juga bersemangat pastinya tepuk tangan dong untuk 1.565 orang yang ada di sini ya luar Betul. biasa ini kita ada ini ya live reaction kita live juga dari beberapa supporter juga datang ada ya. dari Jakarta Barat ada yang Jakarta Selatan juga ada yang dari ya. Nusa Tenggara Barat oh. Wow ya. Wow datang langsung untuk ada komunitas ya. hijab pendukung Indonesia oh. yang hadir betul, betul, di studio betul. ada yang juga mana? Dari mana? Dari mana? mantan Jack Angel ya Oh denur denur Nusa Tenggara Barat ada juga dari, dari mana Pulau lagi sudah ya, 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 betul-betul dari Pamulang juga okay. ada juga dari Sunter Cilang sih. Ah kalau kita lihat oh, oh kata saya menceleng sih aja di rumah. <laughs> iya. Kita lihat ya James dan Labib tadi di bangku penonton juga ada yang memakai pakaian-pakaian uh, daerah. Betul. Ini terlihat sekali ya antusias. Antusiasnya luar biasa dan memang. Dan juga kecintaan wujud dari dukungan yang luar biasa dari pendukung tim nasional Indonesia dan, betul. Ya, dan Labib kalau sana yang enggak di sini dia di situ tadi kita lihat. Betul, betul, betul sekali memang karena kan Labib ini memang merupakan maskot lagi-lagi ya. Maskot dari AFC juga senior lawan vietnam Labib di sana, di tribun. Sendirian ya dia, tribun Padahal saya tidak update apa-apa. Gitu. Saya ketahuannya di TV ternyata. Saya kabur. Ternyata kamu lho. ke shoot. Ke shoot saya. Di tim, makanya. Ke shoot bola kan. Enggak. James lucu banget, James. Aduh, wah, James. Oh, nampaknya Witan memerlukan perawatan tadi tadi ada benturan ya. Iya. Ih, eh, sadar kamera banget. Ih, sadar Mas kamera banget. 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 Terima kasih ya, Dek ya. Dari mana, Dek? Oh dari oh, terlihat malu-malu sekali ya malu-malu gemes ya, banyak ya. banget ya ternyata baya, banyak baya. dari berbagai daerah nonton langsung benar, ke studio benar, ini, benar. ini luar, biasa. luar biasa luar biasa dan mereka seru-seruan nama kita di sini ya dan sobat bola seru-seruan nama kita dari kolom komentar juga manapun kalian berada sobat bola jangan lupa pakai hashtag #KitaGaruda. kita garuda kita siap jam. untuk mendukung tim nasional Indonesia rafa yes. strike rafa strike let's go strike cetak gol cetak gol ini yang, yang hmm. jadi perhatian tentunya juga Rafael Srek ya, karena ya, dia masih belum untuk dapat menciptakan gol, tapi yes, setidaknya setidak dalam tiga pertandingan, termasuk juga di hari ini, dia menghasilkan dan menghadirkan *creative chance* yang cukup baik. Ya, ya kontribusinya betul. sangat Contribusi positif ya, sangat dan positif. Tapi gol. kita lihat dulu sebelumnya, ada ah. long throw in, apakah akan diarahkan, ya. dan ini pemain-pemain yang punya tinggi badan <laughs> luar biasa. James ya, ya, ya. ini, <laughs> tapi nggak apa-apa. <laughs> Salah. Diterima aja lagi, Ivar iya. Jenner Rizky Rido, Justin Hapner. Oh, ada duel, intrik lagi, intrik lagi, intrik lagi. Okay. Intrik lagi. Ya, bagus. bagus, reaksi dari pemain-pemain kita ini lebih menunjukkan kedewasaan dibandingkan ya, ya, dengan pemain-pemain Jordania yang mencoba untuk mengganggu mental, mengganggu fokus, iya. mengganggu konsentrasi. Kita akan nantikan ini akan ada teguran lagi dari pemain-pemain kita. Noela, uh, bisa yuk, ayo Arhan, mm. Arhan, Arhan, Arhano. Oh.

Indonesia U23 versus Jordania U23, intinya Indonesia saat ini sedang unggul dengan ya, skor Ya, betul tipis sekali James dan mm -hmm. Yes. Tapi aliran atau gelombang serangan dari tim nasional Indonesia U23 terus mengalir. Ini berarti tandanya adalah pemain-pemain kita optimis yes. untuk bisa mendapatkan kemenangan, bukan hanya sekedar yep. hasil imbang, Noella yes. Yo semangat banget gue semangat banget bahkan Jordan volnya nya 5 games ya. Jordan volnya nya 5 yang artinya ya, mereka saat insecure Allah, tidak, dengan Allah, Allah. penampilan Indonesia benar banget dan, kayak, dan kayak tadi James bilang ya reaksi dari Reo oh. Oh. Uh. tunggu dulu ya uh. maaf <guluh> maaf <tuk> Noela maaf Noela, enggak <tuk> apa guys Mahap, maaf maaf noella koreo tadi uh oh witan nampaknya bagus witan dengan kaki kirinya tadi oh pressing ke tiang satu ya atau tiang jauh tipis Peace, tadi gimana lu? Coba lanjut lagi. Lanjut Lupa guys. Oh, iya. Apa -apa, Nge -nge -nge -nge. Tenang, tenang, tenang. Keburu lupa guys. Gak apa-apa, kita lanjut ke sekuens berikutnya. Noella. Menit keberapa tadi golnya? Menit ke-21 ya. Menit ke-23. Oh tenang. Eh Ferrari tenang. Yes, dan ini untuk pendukung Liverpool. Liverpool sekarang unggul ya dari Fulham 1-0 ya. <laughs> Oke, <Okay>, sorry sorry. <laughs> Aduh. Dong. Eh ini yang ngegolin dari Liverpool, Trent Alexander Arnold guys. Oh okay, hati hati. Balik, ini. balik lagi Indonesia ya, balik lagi Indonesia. Oh pelanggaran. Pelanggaran, ya bagus bagus. Ya nggak apa-apa Rizky Rido coba untuk menahan dulu temponya, dapetin perawatan dulu. Aku udah inget apa itu Noella? Tadi kan volley uh, jadi Jordania ada lima, di Indonesia cuma satu. Itu berarti memang benar yang James bilang bahwa respon-respon dan reaksi-reaksi dari pemain-pemain Jordania ya. kurang baik, kasar, tidak maka. tidak tenang dan dewasa. Klamsi, wow klamsi, wow klamsi wow, iya. ya. Very bad, very bad, many bad decision diambil oleh tim nasional Jordania u 23 untuk mengganggu konsentrasi, untuk mencoba menurunkan mental dari pemain-pemain kita tapi yeah. segala upaya yang tadi sempat dilakukan, sempat tadi ada sedikit intrik ya di saat Arsenal Ferreira mencoba untuk mengeksekusi penalti ada gangguan yang diberikan oleh pemain nomor 17 dan Nia yes. tapi beruntung ya jika kita pun juga punya pemain-pemain yang punya rasa kepercayaan diri yang Baik, ya, tidak berlebihan juga, dan secara mental pun juga, tentu saja, ini menunjukkan kedewasaan, ya, bagi pemain-pemain kita. Justin Hapner tadi mencoba yeah, yes. untuk menghalangi mm -hmm. uh, bagaimana mm -hmm. inter yang coba untuk dibangun oleh yes. pemain mm -hmm. dari Jordania mm -hmm. U-23, dan mm -hmm. bukan hanya sekali dua kali, ternyata, ya, yeah, cuman musti. beberapa kali, apalagi ketika Indonesia mendapatkan uh, upaya dari bola mati yep. di wilayah dari Jordania mm -hmm. U-23. Mm -hmm. Mm -hmm. saya melihat bagaimana lebih banyak goal attempts yang dilepaskan oleh pemain Indonesia yes, ya, yeah, walaupun lagi-lagi kita juga harus uh, mengevaluasi harusnya golnya Indonesia itu bisa lebih dari satu sebenarnya menurut saya betul. karena ada beberapa yeah, yeah, yeah. Uh, peluang yang angka presentasi masuknya bisa hingga 80 yeah. sampai 90 persen Benar. tadi kita ada peluang yang pertama tadi dari Rafael yeah. strike juga empat banding sembilan ya empat banding sembilan ini yeah. menunjukkan bagaimana uh, dominasi yeah. kita ketika melakukan mm -hmm. penyerangan. Mm -hmm. Ya, kita akan nantikan. Akankah kembali terjadi gol di yeah. babak pertama? Karena ini potensi untuk terjadi lebih dari dua gol, cukup besar, ya. Betul, di pertandingan match ketiga ketiga ini, sama-sama menentukan, sama-sama menegangkan juga. Yang uh -huh. tegang bukan hanya kita yang di studio saat yes, ini, yes, betul buta, betul tapi juga sekali, pastinya buat sekali. Anda pendukung tim nasional Indonesia U23 buat anda yang juga adalah pendukung dari Jordania U23 yang gua rasa juga nggak banyak banyak banget ya mungkin nggak ada nggak <laughs> ada ya, lah untuk Indonesia aja dong. Gitu. kita garuda dong eh, kita tanya dulu aja di kolom komentar ada supporter Jordania nggak ya, kita tanya ya ada nggak nih sobat bola adakah supporter dari tim Jordania di kolom komentar coba coba kita akan lihat akankah ada nggak nih A ada nggak ada nggak lebih supporter Jordania Oh, kita lihat. Ada beberapa pemain, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jordania berada di kotak 16 besar. Timnas iya. Indonesia harus berhati-hati tentunya. Ya Kita akan nantikan cukup tegang kita berhenti iya. Dari nomor pegung 11. Betul. Betul. Sudah dilakukan, ada upaya oh. dari Jordania. Namun iya. masih belum berhasil. Hmm. Ayo, coba untuk build up serangan lagi yuk. Hati-hati. Bagus, hati -hati. Bagus Marsino. Hmm.

Wow, oh. upaya yang sangat baik tadi dari yes. Fajar Fatur Rohman, Fajar Pace Fatur Jauh. Yes. Good good. Sering-sering Jordania buat buang-buang momentum ya, sering-sering apa, apa Betul, sering-sering Jordania tidak melepaskan passing atau tembakan akurat. Iya, ya. terus sekali. James dan Labib sebenarnya ya. juga terlepas Beb. dari apapun. Apa? Beb. Ah. Besti kali ya. Besti. Gimana gimana? Bip. Sebenarnya terlepas dari apapun hasil uh, akhir diperhatikan hari ini ya. Sebenarnya itu udah awal yang baik banget betul. untuk Mas Garuda kita U23 karena kalau kita lihat uh, uh, permainannya dari match pertama, kedua, ketiga terus improve dan stabil gitu ya. Jadi sebenarnya yes. awal yang baik juga untuk Timnas Garuda U23. Oh tentu, Apapun tentu, hasilnya? tentu. Bahkan grafik permainan saya melihat ketika kita melawan counter juga sudah menunjukkan ya. Yep. Tapi lagi-lagi uh, kalau kata James unlucky <laughs> game. Unlucky. unlucky game. Tough game buat Indonesia. Yep. Yep. Tapi ketika melawan Australia walaupun kita kalah secara ball position. Hingga 2 banding 3 yaitu 67 persen 33 persen. Yep. Yep. Tapi efektifnya kita bisa mencetak satu gol yang sangat yep. krusial dan hmm. membawa kita. Mm -hmm mungkin uh, 40 lap atau 50 menit lagi bisa membawa kita ke babak kenakot. Ya, dan semoga lagi Indonesia juga bisa mungkin. mempertahankan syukur-syukur bisa menambah lagi perbendaharaan gol pada laga malam hari ini ya, ya. kemudian juga sebetulnya tentu untuk pertandingan di matchday ketiga ini uh, gua prediksi apabila ada nilai moral ya, ya. kalau Indonesia bisa menang lawan Jermania ini akan menjadi boosting moral oh, oh, ya. untuk pemain-pemain kita Banget. karena mereka juga perlu untuk harus uh, yakin, harus percaya, mm -hmm. gitu kan. Banyakin yeah. doa juga tentunya, yeah. um, karena mereka punya kualitas yang luar biasa, betul, gitu. Betul, meningkatkan ini ya moral ya. Iya meningkatkan mm -hmm. moral berbanding. Dan dan nextnya mereka akan ketemu yang lebih berat lagi tentunya, karena mm -hmm. ada Jepang dan juga Korea Selatan. Nah gitu. antara Pokoknya kedua nabisa, tim itu ada, ada Jepang atau Korea, yang mana yang lebih? Korea sih. Korea. Korea, Korea lebih berbahaya. Korea lebih baik, tapi Korea, ya. pelatih kita Korea. Kami pelatih kita, Korea loh. Betul, nah itu dia. Nah, nah, Gol! 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 So, kita lihat biasa, ya tadi biasa. bikin love sign mereka ya kan ya, ya. bikin love sign untuk para penonton yang sudah hadir di stadion. Uh. Kaya, kita lihat kembali proses, luar yang luar ya. proses, proses yang sangat luar biasa. Luar biasa cantik sekali. yang sangat berkelas. Ya. Ay, ay ay ay. Ay kita lihat Nik prosesnya, banget. prosesnya banget. Marcelino. Ai ya. Rizky Rido pemberi asis. Rizky, Rizky Rido forward. Ya. Ah, baik sekali Rizky Luar biasa, luar <laughs> biasa! Gokil! Keren, keren Go banget! Gokil! Gokil! Hmm. Kita siapa? Indonesia! Indonesia. Kebalik dong, siapa kita? Kita siapa? <laughs> gak apa-apa! Gak apa-apa gak gak apa dong, ini kan lagi bersemangat, Iyi, James! Gak apa-apa, ini kan gak versinya apa. di sini! Versi ini Kita, kita siapa? siapa? Indonesia! Indonesia. Ya. Gitu ya guys, thank you ya, guys! Betul. Untuk partisipasinya uhuh. ya! Nah, nah buat sahabat bola semua saat ini skor kita 2-0 untuk Indonesia dan buat kalian semua yang nonton live pertandingannya jangan lupa nonton di RCTI sebagai official broadcaster dan juga aplikasi Vision Plus. Jadi langsung aja nonton saat ini kita udah dari menit ke 41 dengan skor 2-0. Muncul ya ke RCTI dan uh, Vision Plus. Ini tinggal 4 menit lagi menuju. Oh, nampaknya uh, Labib sudah aktif lagi di X. Oke, okay, baiklah. Betul. Saya mau lihat bagaimana uh, animu di X. Ternyata dua <laughs> ayat gol. Yes. Gol. Yes. Tadi sempat mau dicek. Par, okay, apakah okay, okay. offset apa tidak? Waduh. Gak cuma di lapangan yang PC cepet, tapi di sini juga PC komentatornya yeah. cepat Betul. sekali. Karena kita semangat semuanya. Iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ini acara, biasa. Teman -teman, acara terbaik. Terbaik, trending. Kemarin ternyata. di laga 1,5 juta. Oh. Yes. asik, Yuk. asik lanjut terus. Lanj <laughs> <laughs> kok, kok emosi ngomongnya? Lanjut terus. <laughs> ini <Itu> emosi kebahagiaan. <laughs> ya, 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 ya. ya. ya, ya, ya. <laughs> Oke, okay. ini Yuk. luar biasa. Cukup sempurna penampilan Indonesia sejauh ini. Yes. Yang pertama, ya. bagaimana di lini depan, lagi-lagi yang selalu saya bahas efektivitas, efektivitas dan ternyata walaupun kita memiliki banyak peluang, chance tetapi dua gol cukup menurut mm, saya yes. yeah. menunjukkan bagaimana adanya evaluasi adanya uh, step up dari permainan Indonesia dan satu lagi gol dari Witan adalah kerjasama yang luar biasa bahkan yes. Rizky Rido yeah. seorang center back overlap, yeah. overlap. center back itu dia di tengah banget ya yeah. dia mm -hmm. namanya wide center back berarti. Mm. Wide dia bantu serangan ya wide yeah. center back mm -hmm. jadi hampir mirip bahkan mungkin serupa seperti John Stones di Manchester City ya betul dua menit menuju hati-hati harus berhati-hati. agut ah, Bagus. Nice. Ari. Luar biasa. Santai dulu. Oh. tenang, tenang. Nambah gol lagi. Nambah oh, so. gol lagi. Ayo, ya, nggak apa-apa. Nambah gol lagi aja. nggak apa-apa, yuk. Ya, bukan, Bungkam. Biar aman Bungkam dulu Bungkam ya, eh. tuh, kerebut, kerebut, kerebut. Ya. Ah, ya, bagus, naik, bagus. Naik, bagus. Kali ini ada upaya oh. lagi. Tapi dijegal. nggak apa-apa. Lemparan ke dalam lagi. Didapatkan oleh tim nasional Indonesia. Eh kartu. Nah ini nomor 17 nih. Ini uh, beli banget nih. 17 ngejelin nih. Aon namanya. Ya ini namanya Aon, Aon, Aon ah, kartu kuning kan? Nah kartu kuning. Okay, kartu kuning buat Aon, Aon al Almaharmeh. Al Jelasnya Aon Tanjung Barat. Oh enggak. Oh waduh itu tempat makan sushi. Iya <laughs> betul. <laughs> itu tempat makan sushi ya. Enggak cuma di Tanjung Barat itulah Bib. Ya, di Sentul ada, di Sentul ada. ada, disentul ada. <laughs> oh kita lihat Deru yeah. suara supporter Indonesia semakin yeah, membahana semakin. di Stadion Khalifa yes. Bin Abdullah Al-Khalik ah, ya. Ella. Abdullah Bin Khalifa. Abdullah Bin Khalifah. Yeah. Soalnya nama bapaknya itu Khalifa bukan Abdullah. Ya. Yeah. <laughs> nah, ini baru nih. Ini baru. Ilmu-ilmu. Tapi ngomong-ngomong, net, net jokes, net jokes. biasanya kan ada makanan. Hari yeah. ini makanan khas Yordania apa James dan Labi? Oh, saya dapat ini nih. Pistok. Pistok Al-Yailal. Oh kali oh. ini ada upaya lagi dari Indonesia. Oh terlepas, baik sekali, baik sekali, masih hidup upaya Indonesia. Keeping ya. ball bagus. Ayo, Fajar Faturoban. Oh, Oh. itu masih oh. sangat bagus banget ya. Bagus 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 bagus, 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 bagus. Kerjasama ya. yang bagus sekali Kreditnya juga dari tadi. dari saya apa, uh, second ya Yeah. Bola-bola reboundnya yeah. uh, respon Indonesia sangat cepat. Yeah. Itu yang yeah. harusnya mm -hmm. Mm -hmm. sering terjadi. Oh, kita ya. ada oh, upaya yeah. oh terlalu berat. Tapi ini juga sebetulnya ya, Sobat Bola, kalau melihat dari penampilan Indonesia di babak pertama yang sebentar lagi akan usai, hmm. ini berarti tandanya adalah... Um, STI melakukan yang namanya perubahan betul. Ya. dan pekerjaan rumah di matchday pertama dan juga matchday kedua betul, tentunya sudah ya. terbayarkan pastinya di matchday ya. ketiga ini betul. dan semoga para pemain juga bisa keep improvement ya. betul sekali dan tidak lengah di babak kedua nah, apalagi kita lihat ini perpanjangan waktu untuk di babak pertama 8 ada 8 menit. 8 menit lama ya hitungannya, cukup betul. lama untuk Indonesia yes. tapi menguntungkan untuk Yordania tentunya kalau bahasa kelisirnya nih 8 menit yang cepat untuk Jordania ya. dan 8 menit yang lama untuk Indonesia Indonesia, Indonesia. beserta supporter ya. Oh jauh. Alhamdulillah nggak apa apa terus terusan aja kayak gitu ya Jordania udah kayak ya. Australia kemarin James ya. Yes. Kayak Australia nggak apa apa terus terusan banyak, banyak chances Belang, chance, tapi gapapa. tinggi tinggi aja. Tinggi -tinggi, ya, ya. tinggi aja. Berikanlah tendangan tendangan Liga 1 itu ya Jordania. Betul. Kalau... Liga Satu Guinea ya bukan Liga 1 Indonesia. Ya. Liga 1 apa Guinea ya? Iya. Okay. Guinea ya. Liga 1 Uganda. Nah itu. Liga 1 Suriname. Ya enggak apa-apa sih, pokoknya kan e, Noela di sini kan belajar istilah tendangan Liga 1 kan dari James dan Labib ya. Jadi... James doang. Oh, James doang. E -e. e, iya lagi eh iya lagi ya. <laughs> Oh iya, ya enggak, enggak, liga satu, ganda tadi, Ya boleh deh, itu lebih, mm -hmm. aduh, ada, sebuah ada, 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 meter oh ada, oh, ya, benar ya 10 ya 10 ya 10. <laughs> <Sampai> survei ya iya iya ada, survei oke 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 kali ini oh, ada, bagus, oh, oh, bagus. Bagus. Ah, yes. oh, bagus banget ada, 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 Bagus banget oh, ayo ah, enak banget kepleset 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 ya Allah tidak sengaja itu terlalu berlebihan. Yeah, nampaknya yeah. Oh, aduh. dia akan coba untuk aduh, ikut aduh. casting. Yeah. Casting sama nawali <laughs> Ya kita akan lihat ya reaksi yang berlebihan dari pemain uh. Jordania. Ayo, nah, pelanggaran disini. itu harusnya. Nah, eh. itu gak kena. enggak itu gak kena. Itu enggak kena. Itu cuma kena sedikit aja pull dari strike. Ya yeah. nampaknya pemain nomor 23 Jordania nomor 23. 23 ini Faisal Abu Syam. Faisal, Abu nah, Abu cocok Shana. banget ini jadi host dari bedah rumah dia. Hmm. Kenapa? <laughs> Wajahnya udah kayak ini, Mas Ali di sana. Oke, <laughs> oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Rafael ya. Kartu oh, kuning. kuning dong, Bit. Wow. Iya. Karena dianggap melakukan pelanggaran keras. Enggak kan itu kepleset. Kan kepleset enggak. Enggak, tapi tetap uh, intensinya ada satu serangan ah uh, maksud saya serangan lagi ofensif Ada open gerakan ofensif, bukan serangan ya. Kalau serangan eh uh, konotasi terlalu negatif. Oke, okay, oke. Okay. Ada pelanggaran yang ofensif nah, dari okay. Rafael like. strike. Hmm. karena memang kita wasitnya juga tahu itu kepleset tapi hmm. arah kaki Rafael Strike yeah. dua kaki ke arah kaki dari pemain Yor bahkan kita lihat wasi uh, apa sang Captain ya Daniel Ahmed Avanih tadi lakukan protes meminta Rafael yeah. mendapatkan kartu merah ya yeah, betul wah oh, luar biasa penampilan luar biasa, Indonesia luar biasa Kayak kemarin kita di match kedua sudah sangat main sekali betul. tapi ini di match ketiga Jauh lebih semakin in. luar biasa lagi betul dan uh, sobat bola lihat ya teman-teman komentator saya di sini ada Labib dan James dua-duanya sibuk dengan Iya, yeah, enggak. lihat <laughs> updatean di sosmed 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 orang uh, rame banget gitu. Gatel aja mau lihat. Yeah. Soalnya riuh banget. Iya, yeah, betul. Kalau Labib memang dia harus ada live report soalnya. Live report, oh, oh, report ya betul, di betul. akunnya dia. Kan, banyak kan akunnya seleb dia. Kan tweet. Iya. Yeah. Akunnya Labib tuh ada 100 lah pokoknya ngomongin bola, ngomongin bola semua, ngomongin bola apa tuh. buzzer sebenarnya? Nah, itu dia. <laughs> dia kemarin sempat buzzer politik ya. Itu <laughs> 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 dia, makanya punya seratus account. Dia tuh buzzer sibuk. <laughs> betul, lebih betul, betul. Banyak ya. banget ini. Oh betul, ya, banyak, ya. Banget. banyak <laughs> banget Tetap memantau ya, lebih. Oh bagus, ya. keberaniannya. Ay, cakep, cakep. Itu pelanggar, itu nggak pelanggaran wasit. Itu kan cuma duel aja. Allah oh, nggak apa-apa deh, yang penting masih unggul. Oh, baru tiga menit ya. Ya Rafael hati-hati, right, jangan sampai kartu merah Terus Rafael. Berhati -hati, harus berhati-hati kartu merah berhati berhati kartu kuning. Dan... Waduh, menurut ya. Hoki caranya Caraka bisa main di babak kedua. Bisa, yes, yes, bisa, ada kesempatan. Bisa, ada kesempatan. Untuk menjaga ke agar Rafael tidak berada kartu merah. Betul, yeah. buat nyimpan pemain juga kan, betul, nyimpan naga. betul. Oh, kali ini upaya dari juara dia U23 nah, sudah dilakukan mentah ah, ada ya. apa Hernando ya. good good telan aja Ernando nggak usah buru-buru tenang ya. masih lama Ernando dulu yuk bolanya disium dulu enggak apa-apa Hernando uh. tuh bahkan tidak mendile Bung ya. betul langsung melepaskan bola padahal nggak apa, apa baiknya didilai. tuh delay dulu karena uh, kiper memiliki waktu hingga 10 detik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kemarin match pertama, kedua, ketiga, sebenarnya timnas kita tuh nggak banyak membuang waktu loh. Betul. Iya. Kecuali adanya ini ya uh, pelanggaran ataupun ya. pemain yang Tapi tidak ada drama-drama yang diberikan oh, nama pemain-pemain kita. Karena kita butuh gol untuk Qatar terutama. Iya. Yeah. Kita untuk Qatar padahal main sembilan orang, ball position masih unggul kita 54% puluh empat persen, ya, lima puluh tiga. Arief. Oh, Nathan Choaun yang tampil luar biasa sebagai jangkar. Ya. Dia biasa untuk ini ya cover arahan ya Betul. di wilayah sayap ya. ya. Di fullback kiri ya, yes, kiri. Maksudnya. bagus banget Nathan Choaun.

ada Lo serangan biasa. lagi kali ini. Nah, Indonesia serangan uh, balik bagus, cepat, bagus, bagus, banget. sangat cair, sangat cair, uh, sangat yeah, cair, yes. nggak wuh, offside, wuh, nggak wuh, offside, wuh, ayo, masih onside. Ayuh pelan-pelan, pelan-pelan. Aii, ada clearance, sudah bagus tadi upayanya. Coba untuk dikejar. Ada serangan balik. Aman, ah, Amarindo aman, ama Rido, ama. ama Rido aman, ya kayak gitu-gitu. Bagus banget the commander, Rido, komandan ini pertahanan. Pemandangan yang unik ya, Harper nomor 10 ya dia. Mm -hmm. Ya tapi posisinya left center back. Mm -hmm. oh, oh bagus, nice, witan Tan nice, Sulaiman. Nice. Dia coming Abu Taha. Ai oh. oh. ai ai ini berbahaya, ini peluang paling yeah, berbahaya ya yeah. Jordan yeah, yeah, selama yeah, yeah. babak pertama. Mm -hmm. Kita lihat aref ya, namanya. Aref lagi. Aref lagi ya berarti ya. ya betul. Tadi yang pertama Aref juga Al Aref Alhaj ya. Iya. Ini sebenarnya menurut saya winger-wingernya Jordan ini winger-winger terbaik yang mereka miliki mm -hmm. Aref yeah. Alhaj dan Muhammad Mahmud Abu Taha. Yeah. Tapi sejauh um, 45 menit waktu normal tadi kedua pemain tersebut berhasil di-press pergerakannya, mm -hmm. berhasil kita uh, minimalisir yeah, bagaimana betul. untuk merangsek ke kotak penalti Indonesia. Betul. Baru yeah. di akhir-akhir yeah. di stoppage time ya tadi seorang Aref Alhaj Sepertinya udah ada tiga ya, sepakan dari Aref ya. Iya betul. Satu menit lagi. Satu menit lagi menjelang babak pertama lagi. berakhir. Iya. Ini terlalu lama nih memang. Lama sekali, delapan menit lana. untuk terlalu babak pertama ini. untuk half time ya. Betul, ya. terlalu clean menurut saya. Daniel Ahmed sang captain, nampaknya. Ya harus bekerja lebih keras lagi. Mm -hmm. Timnya sedang tertinggal 0-2. Mm -hmm. Dan kita juga mungkin akan ini ya nanti tim talk dari coach saya seperti apa? Iya, itu paling penting. <laughs> untuk Bagaimana untuk tetap lalu. menjaga motivasi ya? Betul, karena sekali. posisinya kali ini memang anginnya di kita kadang sedang mulut tetapi pastinya betul, betul. Jordan oh, akan lebih keras, keras oh. terus yuk tapi ini ada transisi, ada transisi. Terus, terus, terus. Ya, bagus. Yes, nice. Terus kali, Let's go strike. Nathan. Witan kembali ke strike. Ah good, good. Ah nice banget, gila. Bagus banget. Nah, ini. Ah good. good, 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 Warna Corner kick untuk Woo. Indonesia. Itu harusnya tadi pelanggaran. Iya tadi yeah. kencang banget. Yeah. Tapi ada advantage karena yeah, 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 bola yeah. play on. Betul betul. Dan diambil sama pemain Indonesia. Tapi, Tapi kan pelanggaran apabila itu sih. adalah pelanggaran yang ofensif, Kursif, boleh mendapatkan yeah. kuning. Ini peluang terakhir ya. Nathan Chuaon ya. Nathan nampaknya akan mengeksekusi sepakan pojok. Iya. Ambil aja nggak apa-apa. Gol kek okay. gol. Melihat Rizky Ridho dan Hubner. Kelihatan <laughs> kita sekarang punya apa ya? Gizi yang baik ya terlihat ya. Dengan yeah. yeah. pemain-pemain yeah. yang yeah. tingginya 180. Lihat corner kick dari Nathan Chuaon. Oh habis. Udah habis. Nggak apa-apa. Uh. Iya. Terlihat ya bagaimana. Wanita. Eh sepot tangan dulu Lepas dong. Tangan dulu. Kaget gue. Kaget, Labib, Labib nih, dia suka memberikan efek kejut ya. Karena bukan cuma orang ejupot, ini tiba-tiba efek. Eh, tepuk tangan ya, ya, oke, oke. Kaget saya, Labib saya. Semangat, 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 semangat terus. Iya, sahabat bola kita tentunya berikan tepuk, eh berikan tepuk tangan lagi kan, berikan dukungan terus untuk timnas Garuda karena saat ini untuk half time skornya 2-0 untuk Indonesia. Permainan yang luar biasa dari Indonesia dan permainan yang sangat apik sekali, bersih, tenang, ya. gimana Labib? Ya, kita pertama harus memberikan apresiasi dan kredit untuk timnas Indonesia yang tampil sangat luar biasa. Ini ya. sesuai dengan uh, instruksi dari STI, tentunya Betul bagaimana sekali. untuk terutama lini depan yang tampil sangat terengginas mencetak dua gol. Ya. Walaupun saya berharap juga bisa golnya lebih dari dua ya, tapi kita Betul. harus syukuri. Dan juga yang pasti permainan Indonesia jauh lebih cair. Ya. Bagaimana ya. banyak umpan-umpan. Eh, uh, vertikal umpan-umpan progresif tidak hanya umpan-umpan pass ya, mm -hmm. tapi umpan-umpannya benar-benar mengarah ke bidang permainan dari Jordania. Yeah. Dan ini kita lihat yeah. bagaimana berbagai aksi dari uh, timnas Indonesia, dua gol dari Indonesia, yeah. merangkum kemenangan Indonesia, apresiasi luar biasa, harapannya Indonesia tetap mempertahankan. E, tren permainan seperti ini yes, di babak kedua sekali, bisa menambah juga setidaknya atau enggak memberikan rotasi juga ya bermain lebih bertahan untuk menghadapi ya. semoga di babak delapan besar nanti kita bisa lolos 100% di semoga, semoga. Ya, akhir pertandingan jadi kalau tadi kita menyimpulkan babak pertama dengan keunggulan 2-0 ini ya tadi betul yang disampaikan oleh Labib Sadat ya apabila penampilan dari Indonesia ini tergiling ya Terengginas. Oh, terengginas. <laughs> <Kalo> terengginas. Terengginas. Kalau terengginas. Terengginas itu kayak... Beda, nah, beda. Ya, tadi itu. ada ada kata-kata menarik juga tadi dalam labib ya. Katalisator. Katalisator, wow. betul. Tapi um, ini yang 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 kita juga sebetulnya uh, harapkan ya, Betul, James. Dan bukan hanya kita bertiga aja di sini yang yes. berharap Indonesia bisa untuk mendapatkan kemenangan. Tapi juga tentu saja semua pendukung dari Tim Nasional Indonesia U23 gitu. Di ajang mayor turnamen yang bergengsi pastinya yeah, di Asia di kelompok usia 23 tahun mm -hmm. performa dari tim nasional Indonesia U23 sangat memuaskan betul. sangat memanjakan mata juga tentunya yes. dan yeah. gua pingin bilang uh, dari pengalaman kita selama ini nonton tim nasional Indonesia kelompok usia muda ya 23 mm -hmm. tahun ya yeah. terutama ini adalah penampilan yang paling paling bagus Tujuh. juga ada baru tiga kali juga main ya. paling bagus betul-betul tapi kalau kita compare dengan yang bertahun-tahun yang lalu gitu yang dianggap sebagai golden generation ya inilah ini yang paling bagus betul. Gitu loh, sebetulnya um, bagaimana pemain dari tim nasional u 23 ini mampu untuk mengikuti instruksi ya sistem yang dibentuk oleh coach betul ada perubahan yang masif tentunya ya. ditunjukkan secara dewasa oleh para pemain di match ketiga ini jadi memang terlihat bagaimana para pemain itu juga punya visi gitu loh visinya adalah untuk bisa mengamankan tiket bukan hanya sekedar mengincar hasil imbang jadi terlihat Betul. tadi motivasi, yes. fighting spirit, dan juga cairnya permainan dari tim nasional Indonesia U23 menghadapi Jordan ya U23 di babak pertama. Bahkan ini adalah penampilan yang mungkin kemarin hampir mirip serupa tapi tak sama. Yang membedakan hanyalah senior dan under 23 yes. di ajang Piala AFC mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah, 2024 yeah. ini. Ini luar biasa sekali. Uh, Tutaan Sab tentunya untuk Coach Intayong yes. ya. Yang yes. dimana memang dia yang punya keyakinan, loh, Betul. yang punya keyakinan Betul. untuk Indonesia ini bisa setidak-tidaknya melaju, bukan hanya melampaui fase knockout aja. Yeah. tapi bisa sampai dengan semifinal. Yeah. Itu adalah STI, yeah. jadi mm -hmm. uh, Coach Sintayong di sini membuktikan uh, mm -hmm. kapasitasnya. Betul. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan ini bisa menjadi nyata, karena yeah. itu yang namanya uh, afirmasi. Ya, kan? yeah. kita harus yakin gitu, dan ya. Yeah. Aduh banyak banget omongan gue. Ya, <laughs> 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 <Udah, udah. Kalo laughs> gitu, uh, Games Cerdas Ceria aja. Udah, udah. Kalau gitu cukup dulu James dan Labib. Aja ya, James nah, sambil aja. menunggu babak kedua. Seperti Yo. biasa kita mau main games dulu sama James, Labib dan sama Sobat Bola semua mungkin Yeay. juga. Yeay. Ini nama games-nya adalah Game Games Cerc Cer- GCC. Singkatannya adalah Game Games Cerdas Ceria. Cermat. Hah? Oh cerdas. cerdas. Tadi gue cerdas, sorry, sorry, sorry. <laughs> cedera ceria Gimana cedera, tuh udah cedera aduh aduh, ceria. aduh 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 gitu. Aduh aduh aduh. Ya yeah, aku cedera aduh. gitu. Tidak aduh, cara mainnya gampang banget James dan Labib ya. Jadi Noel akan uh, membacakan pertanyaan lalu kalian semua sobat bola sama James dan Labib di sini jawab. Kalau James dan Labib jawabnya di papan tulis yang telah disediakan. Kalau sobat bola semuanya jawabnya di kolom komentar. Sudah ready semua. Sudah ready sobat bola semua sambil kita menunggu babak kedua. Nanti ada hadiahnya dari James Purba. Wow satu set jersey tim PSS Sleman ya, enggak? Jersey <laughs> pingin aja. Waduh, <laughs> ini properti ya padahal. Ya. Oh enggak, Oh punya Samit? Hmm, luar Boke, biasa. Banget. Keren. keren, keren Oke, okay, boleh kita mulai? Gimana? Ready? Labib, James, ya. sahabat bola semua, ready? Kaya, jangan lupa kalian ikutan ya, ikutan jawab di kolom komentar. Si siapa tahu nanti dapat hadiah dari James Purba ya hadiah uh, ucapan terima kasih ya nggak lupa nggak lupa papan tulis Labib selalu diawali dengan Bismillah karena memang kita harus memulai semuanya dengan Bismillah sobat bola ya yes. kita Bahkan tidak semuanya. hanya James saja Labib saja ya James, James juga Dibet. diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, ya. luar biasa Bar -bar banget, Labib. ya ampun maaf pak Maaf tim kreatif. Aduh, ini merusak properti nih labib ini hari ini semangat. Oke, okay, okay. pertanyaan okay. pertama langsung saja. Ini dia foto masa kecil siapakah ini? Ah, eh, eh, gampang, gampang banget. banget. Senyumannya. Senyumanmu. Senyumanmu. Okay. Senyuman ya? Siapa? Ayo, sobat bola dijawab. Ini senyumannya tuh udah khas banget Ayo. ini. Lock, lock, lock. Lock sudah di lock jawabannya labib. Sudah, silakan kasih lihat. Kita lihat jawaban sobat bola Alap -alap, dulu. Selagi, mantap, Ahmad Faiz, Ahmad Aziz. Bagus, bagus, bagus. Hopner, ada yang jawab Hopner juga, ada yang jawab Arhan. Arhan boleh. Ada yang jawab Inzagi. Emang dia dari, dari, dari Jawa Tengah dia. Karena dia punya turunan dari Semarang. Semarang. Ada yang jawab Inzagi. Waduh, Aduh, ini lagi kejauhan ya darahnya ya. Ada foto bung siapa tadi Ada yang bilang itu foto bung juga, bung siapa ya? Bung, foto bung. Oke, langsung aja kita spill jawabannya. Berapa Strike. Strike. Buat kalian semuanya jawab Bravo Strike. Ya? Uh. easy yeah. Games cerdas ceria. Kita Jadi ceria. ini memang harus ceria. Jadi kalian juga Wuh. jawabnya harus ceria ya. Yeah. Oke, kita beralih. Ya. Beralih ke pertanyaan kedua, silahkan. Aduh, gampang gampang Masa kecil siapakah ini? Aduh, ini gampang banget dan sebenarnya jelas banget ya karena mirip mama pas udah gedenya. Banget. Kalau mirip beda, beda orang dong berarti. E, kan kadang ada yang kayak oh. begitu, bisa, bisa adulting kayak gitu, tuh yeah. abis apa? Yeah. abis puber tuh beda gitu loh, pas yeah. ya. masih kecil ada tai lalat, Kalau istilahnya sekarang ilang, katanya begitu. puberty bisa. hit hard. Ayo, lanjut. Boleh ayah kasih lihat jawabannya? Netizen, netizen, siapa ayo? Bung Towel! <laughs> wow, ini game serah ceria banget ya. Ceria banget. Fun Towel, wah. Wow. Hai wow. Bung, hai Bia Bung. Pauli. Di sini dong, Mali. <laughs> Jokowi, bukan. Waduh. Ada yang mau salam? Besok aku mau ketemu ada mau salam? Pak Jokowi. Iya. Serius? Wih, gokil. Yuk kita besok ikut aja. Jadi ikut aja, ikut aja jadi aspri enggak apa-apa. jadi aspri deh. Enggak, aku mau besok mau ketemu Bung. Oh, Bung Towel. Iya. salam ya. Ada yang mau salam? Ya. Gue pikir Pak Jokowi. Oke, yuk. Jawabannya udah ada banyak yang benar tadi ya. Depannya adalah N, belakangnya adalah N. N. Noela. Bukan. Bukan lo kan enggak NN, lo kan Noella Sisterin. Noella nan, Sisterin, in. Nan. Oke, Nathan cuaon okay, Chuaon, Nathan, Chuaon. Nathan Chuaon gimana? Oke, okay, bener benar ya Nathan Chuaon. Sobat bola juga gimana di rumah? Pada bener enggak jawabnya? Betul. 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 Kalau gitu kita beralih ke pertandingan ketiga. Foto siapakah ini? Iya, yeah. <laughs> yeah. easy bro. Mungkin ini agak sulit ya. Kalau menurut Nella ini agak sulit. Gimana sobat bola? Ayo boleh dijawab foto siapa ini sobat bola? Apa nyontek lu? Kok lu ngintip, Bit? Bagian siapa sama ini? Ya, nampaknya James di sini terlihat confident untuk menjawab pertanyaan nomor tiga ini. Yo. Siapa ini? Tunjukin dulu dong. Siapa? Aku, yuk. Nathan. Marino. Marino Ferdinand, ya. Iya. Joshua. Marcelino Joshua, oh Joshua, tapi mirip Joshua. sih Joshua, Joshua oh, iya, tadi iya. Botonya, ya fotonya ya. Diobok-obok dong. Iya, iya, diobok-obok. Di obok-obok. Di iya. Dewasa ini obok oboknya berbeda. Yuhu. Untung YouTube ya, James, ya, tetawa, James, YouTube ya, tetawa, James. Ya, tetawa, ya. Yeah. Marcelino Ferdinan ya. pencetak gol kita hmm. malam hari ini ya. Pertama, ya. Gol pertama di penalti di malam hari ini. Lanjut Bajar. ke pertanyaan keempat silakan ah, ini ternyata lebih mudah aku senang pada tanggal berapa kira-kira pada tanggal berapakah Bambang Pamungkas lahir aku ah, tahu-tahu nih hmm, silakan silakan kira-kira aja nih yang mendekati lah seperti biasa guys yang mendekati uh... Bambang Pamungkas itu zodiaknya apa ya guys Virgo Virgo kan penyanyi Bro Virgon, Virgon. Kamu adalah bukti. Ini bagus banget kan? deh suaranya Penyanyi, Naila. Bukan. <laughs> Aduh. Virgon Ya, yuk siapa? Eh siapa? Tanggal berapa Babang Pamungkas lahir kira-kira? Boleh yang mendekati aja ya guys. Aku kasih kasih clue dikit tengah tahun. Ya. Mm -mm, oh betul. pede banget nih Labib. Ya betul. Tahun. <laughs> Udah sempet cek akte kelahirannya Tapi... Kak. Uh, ayo James. tengah tahun James ayo <laughs> Ya udah dikasih lihat aja James sama labib coba September ceria <laughs> silakan oh, oh. 10 Juni oh. 1980 14 Juni ya tipis bro Labib Broadway. eh Juni tahu dia bener ya, ya bener-bener Luar biasa Labib Sadat September, September ceria Beda <laughs> karena dikit. tadi ngomong Virgo ya? ya Oke, pertanyaan selanjutnya Apa itu bro? Apa nih? Kira-kira karir Gedein, karir sepak bola siapakah ini? Kasihan James sama Labib enggak kelihatan, guys. Karir sepak bola siapakah ini? Ah, gampang banget, coy. Nah, James, gampang. gampang. James pasti tahu. Gampang, gampang. James pasti tahu nih. Gampang. Apa sih itu? James pasti tahu nih. Tapi memang kalau kita lihat dari jawabannya di sini agak sulit sih Nggak, sobat gampang. Udah, gampang. <laughs> luar biasa easy, memang gampang. labib. Oh, Ayo dong kasih waktu dong. Easy. Lima. Empat, empat. Tiga. Dua. Karir, siapakah sepak bola ini? Happy Valley. Nih, oh. kayaknya Labib nampak confident sekali ya. dengan Iyi, jawabannya. Nih, jawabannya. itu siapa sih bergabung ke siapa itu A pensiun? Pensiunnya oh, di Ya, shit, aku tahu. Yuk. Ya, ya kita akan lihat. Ayo. Ayo, sobat bola, siapa pada tahu ini? nih? Ayo dijawab sobat bola, sobat bola, sobat bola. sudah, sudah. Sudah, lock. Udah, nih asli. Oh, Rocky Putira, iya ya Allah. Saya benar nggak? Rocky Putira. jawabnya Kurniawan. Rocky Gerung, eh Rocky Putira. Ini Rock, okay. ini salah ini Rocky Gerungin oh, dia. Rocky Gerung, eh Rocky Putira. Aduh, ger terus Labib. Ya pertanyaan ah, terakhir ini. untuk kuis ya, cerdas ceria malam hari ini 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 juga ya karir sepak bola lagi boleh dilihat dari lebih dekat labib dan ah James. gampang easy easy wow. easy <laughs> ya gampang <laughs> banget Sriwijaya FC ya Sri Jaya Yelah, Jakarta, gampang 2010. Ya, Suzuki nih Iyalah orang mainnya di situ Persija Jakarta Sri James, tuh James jawab James. Bayangkara, <gir> aduh gue bukan Baramania lagi. <gir> nih nih, nih jawabnya. Eh James jawab, ini jawab James. Siapa sih? Nih, oh, nih oh, Pensiun iya. nih. Pensiun di Bayangkara. Ayo. Oh. Ayo sobat bola coba jangan mau kalah dari Labib ini mumpung James lagi agak-agak bingung. Coba siapa tahu kalian kalian ya? bisa mengalahkan James Purba okay. di sini. Lock. Lock. Siapa? siapa? Uh -huh. Firman uh -huh. Utina. Oh. Firman, uh firman bro. ada. <laughs> Utina aja warga. <nemang> <laughs> Oke, okay, ada soal tersesio. <laughs> 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 mau ikutan jawab, ya, mau ikutan boleh, gua jawab, mau jawab, yuk, siapa itu Enggak, ya? gak mau ya, jawab. naga. <laughs> Oke. Okay. Ya, ini pertanyaan bonus aja kalian boleh tetap jawab tapi nanti jawabannya kita kasih tahu di akhir. Joshua Herman gua. <laughs> bebas siapa masukin sih. <laughs> Ya, selamat malam. Saat ini kita sudah memasuki babak kedua pertandingan antara Indonesia <guluh> melawan Yordania dan skor saat ini sementara 2-0 untuk Indonesia. Dan kita akan melihat permainan di babak kedua. Kira-kira siapa saja pemain yang akan dimasukkan oleh Coach Sintayo? Beda banget ya wajah <laughs> yang Labib tadi. Sorry nih, ya, sempat bola ya. Jangan di spill. Ih, kan gue bilang di akhir permainan. Itu tadi Labib. Udah tahu Iyi belum? Iya tahu. Maksudnya oh, kan Dong. <laughs> Labib, Labib dulu tuh waktu kritis ya Allah. Nauzubillah, no, bro. Waktu apa? Waktu, <laughs> <ngelintis>. <laughs> waktu masih kuliah tuh ya gitu <laughs> ternyata emang kayak gitu ya sobat bola. Pokoknya untuk para pria nih ya kalau bisa nikah deh ya karena nikah. Biar udah apa? Seperti ini. Loh, tapi James sudah <laughs> nikah belum emang belum dong. Beb masih nanti. Iya, <laughs> amin 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 doanya. Amin, ya. amin, amin amin. Belum. Iya. Eh. Kenapa nggak <laughs> disiarkan langsung Mbak? Jadi gini Mas. Jadi ini disiarkan secara langsung. Lah, Namun disiarkan secara langsung kan di RCTI sebagai official broadcaster sama Division Plus. Yeah. Jadi kalian kalau mau nonton langsung aja nonton di RCTI sama Division Plus. Download aplikasi Vision Plus Betul. gitu mas. Ini kita, kita live reaction ya. Ini kita live reaction di sini kita sambil seru-seruan bareng kita bahas uh. gamenya, kita bahas fakta-fakta juga sama James dan Labib uh. oh. Indeed. Ya. Maaf Noela, kalau ada apa -apa. peluang Nggak Justin Hapner. <laughs> ya, Justin Abner upayanya yang tidak gak ada apa hubungannya apa dengan Justin amin. Timberlake ya? Enggak ada. Tadi ada yang nanya di kolom komentar. James Purba siapanya Robby Purba? Mungkin boleh dijawab sekarang gak ada, ya. ada, enggak ada siapa siapanya <laughs> deh. Karena kan lagi ngomong Justin Hapner iya. sama Justin Timberlake, pas oh, banget nih iya. relate gitu. Kita 4.0 bisa nih. Amin. Amin. Bisa dong. Amin. Bagus. Dengan ya, permainan balance. yang seperti nice. ini sih sebenarnya kita positif ya, James. Positif dong. Bagus. Ah, oh, Marcelino sedang Agut mau lakukan nutmeg. Yes. Tadi foto terakhir saya James. Lu. Saya cari highlight-nya pun kok nggak ada. Tenang sobat bola, semua highlight semua momen-momen penting nanti akan ya, ada semua di RCT Entertainment semuanya lengkap betul, sobat lengkap, bola. Betul. lengkap semuanya. Semakin panas, semakin, semakin seru. Semakin yes. panas di menit ke-47 dan mungkin sebentar lagi kita akan mengetahui pergantian pergantian pemain yang betul. akan dilakukan uh dingin banget ya James apa apa enggak uh, mungkin Sintayong akan mempertahankan tim terbaik ini dulu betul betul karena kita lihat uh, sejauh tadi babak pertama uh, berjalan tim ini tampil sangat perfect bisa dikatakan iya tapi mungkin uh, mungkin bisa jadi uh, strike bisa jadi disimpan dulu karena betul. sudah mendapatkan kartu kuning ya. jadi mungkin disimpan untuk match day selanjutnya saya kalau sepakat. kita unggul betul saya sepakat entah itu Pergantian taktikal atau pergantian teknikal yang artinya Betul. pergantiannya striker digantikan striker, atau tidak striker digantikan mungkin pemain yang lebih memiliki naluri bertahan. Betul Rela. sekali, siapa kira-kira lebih? Kalau mungkin, kalau striker digantikan striker, saya cocok mungkin sudah saatnya memainkan uh, hoki cara ke bintang brilian, kalaupun. Pemain yang lebih bertahan mungkin ada beberapa pemain yang mengisi di tengah. Salah satunya itu Arkan Fikri. Arkan Fikri, oh iya betul, betul. Yang mengisi di tengah ya. Arkan Fikri kalau masuk salah main di match pertama kan ya? Main dia, ya, berduet dengan Ivar Jenner. Ya. Dan penampilannya mungkin saat itu... Masih belum agak step up. Belum step up karena gugup juga ya, lawan ya. pertandingan pembuka. Lawannya Betul, di betul sekali. Rumah. Kita juga berharap semoga di match ketiga hari ini tidak ada kartu merah untuk pemain timnas kita, Garuda. Betul betul karena memang di AFC 23 ini galak-galak uh, ya keputusan-keputusan ya, betul. dari wasit mm -hmm, mm -hmm. lebih dari tujuh kartu merah betul sudah diedarkan ya walaupun hari ini sebenarnya tadi ada satu keputusan untuk yang tadi ada pelanggaran harusnya tidak ada tapi se overall oke okay lah ya betul, keputusan betul. wasit untuk malam hari ini so far cukup baik karena memang ketika wasit bisa menghadirkan rasa nyaman buat para pemain para pemain juga bisa menampilkan performa yang terbaik betul. itu sangat ya banding lurus yeah. betul yeah, yeah. oh ini sirkulasi serangan dari Indonesia sangat baik ya betul flow attack yang sangat sangat kaki ke, -ke kaki wow. yes, wow. bagus sekali oh, oh nah, nice nice bagus nice. bagus nah. dan yeah. selalu sesuai target Labib dan James ya yeah. selalu sesuai tidak salah uh, lemparan begitu yep. betul dan memang di sini terlihat uh, ketika pemain kita hilang bola tidak takut untuk melakukan press yeah, jadi recovery ballnya juga terlihat lebih cepat ya yeah. yeah. Dan kita lihat tadi Nathan Coaun ya, melakukan intercept. Yep. Pemain yang tiba-tiba dalam tanda kutip bermain sebagai gelandang jantar. Yep. Bukan posisi naturalnya tapi bisa menjawab ekspektasi dan harapan. coach oh terlewat uh, tadi. Kali ini nah ini bahaya. Bagus oh, sekali. Mike. Nah Tifar ini serangan ya, balik. Serangan balik, nah, Abner nah. coba untuk melakukan overlap di sana. Yep. Cukup cepat. Hapner di situ yes. tendangan, oh. Oh, tapi shot yang bagus sekali yang dilakukan oleh Justin. Habner Justin luar biasa. Justin, Hupner. kita lihat, kita klik, kita klik kan? ya, klik kiri-kiri tumpuannya kan? Kita Kita kan? Kita kan? Tadi bisa jemput bola di yeah. posisi yang lebih tengah. Yang yeah, artinya yeah, yeah. permainan dia di belakang itu sangat mobile. Mm -hmm, mm -hmm. Luar biasa. Ini stamina-nya bisa dikatakan stamina badak. Ini ada yeah. cerita lucu. Ketika menghadapi Australia kemarin. Ketika para pegawai timnas Indonesia sudah berada di dalam stadion. Sudah melakukan pemanasan. Hapner itu baru sampai stadion yeah, dari yeah, bandara. Ya yeah. yeah, betul sekali karena da memang dia hadir langsung dari Jepang ya. Benar dari Jepang dia melakukan transit di Manila dan baru ke Doha. Mm -hmm. Dan dia jam 15.30 itu baru le, uh, baru landing. Iya, dan langsung ah, baru bermain. landing di stadion. Di babak kedua Dan jadi... dia disiapkan di babak kedua pada ya. oleh coach Sintayong bermain ya, selama betul. 17 menit dan sukses menghadirkan rasa nyaman untuk lini pertahanan ya. dari Indonesia. Uh. Di pertandingan lain Noila, apakah Qatar dan Australia sudah ada gol? Ya, kita akan lihat dulu pertandingan dari antara Qatar dan Australia kita lihat hasil yeah. sementara Oh masih, masih skor, kacamata, skor kacamata ya. Masih skor kacamata 0-0 nampaknya antara Australia dan Qatar. Tapi kalau menurut James dan Labib antara yeah. Australia dan Qatar yeah. Siapa yang akan unggul malam hari Seharusnya ini? Seharusnya Australia bisa menang ya lawan Qatar. Kalau secara permainan ya, ya. kalau tidak ada faktor-faktor lain. Betul, betul. Hmm. Tapi memang ya terlihat ya, sebetulnya yang menguntungkan tuan rumah itu adalah wasit. Betul, Bukan betul juga sekali. Betul. Secara penampilan di atas lapangan atau kita bicara teknis, Qatar gak ada keistimewaan sama sekali sebetulnya. Yes. Dibandingkan dengan Indonesia ya. Sorry itu saya yeah, gitu. Yeah. Justru Indonesia yang baru perdana tampil di AFC U23 Asian Cup penampilannya justru cenderung lebih positif ya. Betul, ya. Bahkan betul lebih mendominasi ya. Lebih mendominasi ya. daripada tuan rumah Qatar gitu. Nah, yang kurang beruntung banget memang sebetulnya uh, di AFC U23 ini adalah Australia. Betul. Yes mana mereka gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Jordan mm -hmm. dan tentu memang terlihat juga di pertandingan menghadapi Indonesia Jordan tidak seperti ketika mereka berhadapan dengan Australia dan juga Qatar. Oh, tunggu dulu James. Oh, baik nah, sekali satu clearance. Sorry James. Oh <laughs> karena di sini Jordan kan mainnya terbuka kan dari, betul, betul. dari awal dari hmm, awal iya. sekali memang bermain dengan sangat terbuka. sementara ketika mereka berhadapan dengan Australia dan juga tuan rumah Qatar mereka cenderung lebih bermain berhati-hati Lebih seperti lebih, ini. lebih bertahan negatif ya, ya, main bertahan ya. Oke. Oh bagus Baik sekali, bagus Luar biasa. banget crossingnya, switch playnya berjalan dengan sempurna. Nah tentu apa Justin? Masih Lino tarik mundur ke belakang, nah, coba untuk nampak, mengatur ulur. tempo. Tapi yang saya lihat adalah kalau Rizky Ridho memang penampilannya kan sangat istimewa ya memang ya. ya. Memang Betul. ini levelnya Rizky Ridho, ya. Ferrari yang menurut saya saya tahu banget permainannya dia di Liga 1 seperti Aduh. apa. Tapi di Piala Asia Sayang U23 sekali. ini sangat luar biasa. Iya dia menunjukkan level yang yes. berbeda ya. Yes. Nice. Warnanya berbeda dia untuk timnas Indonesia kali ini. Main lebih garang. Nah sepakat lebih clean juga. Ayap. Di Ini lini pertahanan ya jarang melakukan kecerobohan ya yes. dalam fall, pengambilan pengambilan keputusan juga sama Tuh eh. main lebih simpel sih seperti dia ya Betul pemain asal Jaga Karsa Jakarta Selatan ya tetanggaan sama Ketanggal Labib Labib bukan baru kamu mau <laughs> nanya Betul tetangga Labib ya Ini asal SMA 97 Jakarta Selatan Wow Wow terlihat dewasa berapa main Oh, baik sekali permainannya coba rapi, banget, James rapi, betul. rapi sekali iya. kalau iya. kita lihat oper-oper bolanya begitu betul. bagus sekali dari awal. Rapi banget permainan Indonesia kayak baju sekali. londrian ya, baru iya. diambil dari iya. londrian. Iya. Betul. Iya. Wow. Baju londrian habis lebaran kan? Betul. Nunggunya seminggu padahal harusnya <laughs> jadi tiga hari. Acur hati uh. nih mah. Iya. Jadi kan tambah rapi. Iya. Hmm. Oke, okay, Indonesia pelan-pelan, tapi pasti. Ini dia penampilan dari Indonesia. Oh, bagus sekali build up-nya, Yang secara ball position juga bagus. bagus, oh masih, masih mengalir, masih ada upaya, dan oh, good, 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 yeah. good, 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 Disapu good, 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 Ball possession kita juga unggul good, 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 tidak ragu-ragu tadi, dia melakukan clearance. Ya, seorang Daniel Ahmed, dan sementara satu kartu kuning untuk skuad Yordania dan satu kartu kuning untuk uh, skuad Garuda, betul yep. untuk Rafael Strak dan untuk dari Yordania ada Aon Al Maharmeh. Yes. betul. Uh, ini untuk Aon Al Maharmeh, menurut saya ini cukup krusial karena posisinya seorang gelandang tengah. Karena di tengah akan lebih banyak duel-duel tentunya. Yep. Mm -hmm. Ini harus dimanfaatkan juga. Setidaknya melihat lawan bermain dengan 10 orang membuat pasti permainannya lebih beran sedikit lebih mess atau lebih berantakan. Oh, agak terbuka tadi. Bagus. bagus, bagus sekali. sekali. Yes. In. Yes. Hopner. Ah, oh, good, good good good. Nice. Baik sekali yes. Arhan. Luar biasa. Ya, koneksi ya antara Choaun dan juga Hapner ini memang terbilang sangat kompak. Yes. Jadi mereka berdua juga terlink up untuk bagi peran sebetulnya. Ya. Mm -hmm. Dan cukup sibuk ya sebetulnya Nathan Choaun. Yes. Tapi kita bisa melihat bagaimana Nathan Choaun walaupun sibuk tapi dia tetap tenang mm -hmm. mengisi di tengah ini yang dibutuhkan oleh para pemain yaitu ketenangan di posisi-posisi yang krusial ya. Yeah. Seperti Nathan Choaon yang mengisi di tengah dan juga Rizky rido sebagai seorang center back yep dan semoga juga tentu Pelatih Heren ya bisa untuk melihat main-main dari Nathan Chon juga sebetulnya Betul. untuk dia mendapatkan mini play di Heren yang ya yes. dinanti nanti juga pastinya mm -hmm. karena kan Nathan Choan pinjaman dari Swansea ya. Oh bagus. Rafael strike bagi oh. bola. Oh, ah, dapat di steal. Serangan balik dari Akurasinya tadi masih belum tepat. Oh, ada Ah, se oh, nice. baik sekali. Nice. Sayang sekali harus berhati-hati. Oh, ya, berhati-hati. Berhati Upaya dari Jordan ya, yes. Terus-terus aja kayak gitu, nggak apa-apa Jordan. Ya, sepakan dari Bashar masih melebar. Betul, yes. seorang playmaker ya, Betul. yang oleh Jordan. Bashar, Bashar Aldiabat. diabat iya yep. uh, tidak, harusnya para pemain Indonesia tidak membuka ruang ya. coba melakukan pressing tadi, lebih rapat lagi, oh tentunya. Cuman, memang sejauh ini um, tergambar sekali, ya, kedisiplinan bagi para pemain-pemain Indonesia betul. untuk menjaga pertahanan ini menjadi modal yang positif, ya. Yep. Dan bermain dengan sangat tenang, ini iya, si James. Ketenangan. Dari awal kita lihat ketenangan begitu dewasa dalam permainan, respon responnya -respon juga betul. baik sekali, oh. Berhati. Oh, bagus, bagus, Good. bagus. bagus. Hapner nampaknya di sana. Oh, bagus. Nah, ini ini kelengahan baru. Gue bilang ke disiplin, harus berhati-hati, harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Oh, terbuka karena berulang kali, kan sekali, dua kali, tiga kali. Oh, harus mengenai kaki kanan ya? Iya, ya. kita lihat udah dua momen. Jordania bisa membongkar pertahanan Indonesia, coba lakukan pressing, good! Oh. Kita nantikan ini mungkin orang tua dari Hafner ya namanya. Bisa. <laughs> bisa jadi. Orang tua dari Hafner, gitu. iya iya iya. Bisa jadi. Bisa bisa, atau mungkin dari Strike juga Bisa ya. jadi. Iya, iya. <laughs> Asbun aja gue. <laughs> <laughs> kan bisa jadi bisa nggak jadi juga kan? <laughs> oh, pelanggaran. Pelanggaran oleh, ya. Kita lihat Ivar Jenner situ. Ya, semoga... ini adalah caranya dari Jordania sebetulnya ya. Ya, semoga pemain ya. kita tidak terpancing ya. Betul. sebetulnya ini duel, duel, juga iya. 50 fifty karena juga enggak ada gerakan tambahan ada, dari ya. Fajar Fatur Rahman ya. betul. nah ini yang dipancing, eh hmm. maksudnya kepancing. nah, ah, ini, nah ini ini, harusnya kartu. Iya. Nah. nah ini pelanggaran ini. ini baru. nah pakai mereka bermain semakin dia protes, agresif ya. dan dia protes, iya, tapi enggak iya. tahu deh ini keputusan diri wasit kalau dari kita mah kartu kuning itu tadi. Iya, iya. karena udahlah protes yang cukup keras juga wasit yes. ya ya, ibaratkan dia protes ke omnya sendiri gitu kan, <laughs> om gimana sih lo kayak gitu kan nggak sopan, tetangga negara ya. Mm -hmm. Nah, pakai tidak ada kartu yang diberikan? Uh, peringatan lebih ke peringatan keras, <coughs> nggak bisa kayak gini. <coughs> Jangan sampai go. Ah, gol Rizky Rido. Bagus sekali, yes. Oh, Marcelino ya mereka nampaknya bermain semakin agresif dan terbuka ini James. harus diwaspadai ya, ya. karena ini Jordania enggak gentar sama sekali A oh, bagus bunt! sekali ernando harikan bola ernando Pet ari luar, bola biasa, luar biasa ayo 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 Wow. kartu merah Iya. Oh, ada serangan cepat, serangan cepat. balik Surabaya. cepat okay. dari timnas Garuda. Oh, good. Bagus, bagus sekali. Oh, lemparan oh. ke dalam untuk Jordania. Oh, oke. Okay. Upaya bagus. terus mengalir kali ya. ini berbalik untuk Indonesia. Yes. Sangat baik bagus. Marcelino Ferdinand Oh, yang yes. sangat bagus baik. Sekali. Yes cair banget tapi masih ada batu karang yang menghalangi tadi kerjasama antara Rafael Strike uh. dengan Marcelino Ferdinand tapi bola lagi-lagi masih dalam penguasaan pemain-pemain Indonesia U23 masih santai harus berhati-hati karena masih tersisa 30 menit 29 menit lagi Jim ya, delay delay dulu Oh sekarang harus hmm. lebih santai juga ya. Indonesia ya. tidak boleh tidak boleh terburu-buru Nathan bagus bagi bola dia dengan Witan Sulaiman dan, dan kali ini upaya dari Indonesia nah, terbuka sekali. di sana ya. Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand masih Marcelino aduh uh. bahkan tadi kita lihat Derwis membantu pertahanan ya nah long ball long ball ini oh, harus diwaspadai dan ya Technical fall dan apa kartu akan diberikan oleh wasit dengan caranya seperti itu. <laughs> Ya, nah kalau sekarang ini lebih ke jodoh wasiat ibu nih ya, pemain dari Jordan Bukan yang udah Jodoh 23. wasiat bapak nih. Oh, Sebenarnya agak keras ini. James. Ya, ini ya, terlihat keras. cukup agresif memang. Nampaknya siapa Hamner ya? Ya, Justin. Harus berhat, lebih berhati-hati lagi Justin tentunya. Semoga hanya Indonesia mendapatkan yang banyak kredit plus ya di kolom komentar. Yes. Betul? Dari demam bola, memang penampilannya luar biasa. Thank you banget untuk sobat bola yang masih berpartisipasi dan juga memberikan perhatian teman-teman ya untuk yes. mendengarkan kami berbincang-bincang di sini seru-seruan <laughs> karena kita di sini tugasnya adalah untuk menemani dengan pembahasan yang ke sana kemari tapi ngomongin soal sama Indonesia Betul juga sekali. untuk membahas dan memberikan dukungan pastinya yang paling penting adalah memberikan dukungan untuk Indonesia menghadapi Jordania U23. Nah, dan untuk juga itu kalian yang mau nonton live pertandingannya secara langsung bisa nonton langsung aja di RCTI sebagai official broadcaster dan juga tentunya di Vision Plus. Gita, bukan begitu James? Iya dong. Vision Plus memang oke. Okay. B aja padahal. Eh, sorry. B aja kitanya gitu loh sebetulnya. Hey. Kali ini ada upaya dari Jordania. Lagi-lagi upaya dari Jordania dan kita berharap semoga upaya-upaya dari Jordania ini seperti upaya dari Australia kemarin. Yes, <laughs> ya yeah. sering-seringnya terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. aja ini. Soalnya Jordania B aja penampilannya. Saya sepakat kalau Jordania yep, ya. aja mm -mm. Tapi sepakat loh dia. Acara kita ini luar biasa. Luar A biasa. A plus. A plus. A plus. Plus, RCTI, katanya, plus, kita, plus, kita kayak radio. Memang, Bener, karena tugas memang. kita menemani kalian semua, sobat bola. Jadi, iya. sambil kalian nonton pertandingan uh. oh. di RCTI dan Vision Plus, sambil kita temenin juga gitu loh. Ya, sudah memasuki menit ke 64 dan bertubi-tubi tentunya memang uh, ada serangan-serangan yang dilancarkan oleh. Jordania U-23, begitu pun juga, tentu saja tim nasional Indonesia U-23 yang tidak luput untuk menciptakan kreasi yes. peluang, ya sebetulnya. Akan nah, tetapi, belum ada gol yang tercipta untuk Betul Indonesia. Sekali, ini James. sebuah uh, keuntungan, ya, dengan gagalnya bertubi-tubi, upaya dari Jordania. Selain memang, apa ya, pengambilan keputusan akhir dari para pemain Jordania yang masih belum on target, dan juga tentu masih sering mamblang-mamblang ya, itu kan keuntungan, menurut saya. Indonesia juga harus mereduksi bagaimana Jordania yang udah mulai agresif masuk ke yeah. dalam kotak penalti yeah. karena yeah. kita lihat ada beberapa kesempatan dari Jordania untuk membongkar pertahanan Indonesia, Betul. membuat tentunya jutaan publik supporter dari Indonesia deg-degan, yes dan dan tapi ini sesuai dengan uh, apa yang tadi di awal uh, gue sampaikan ya sebetulnya Noella adalah uh, ini membuktikan bagaimana ketumpulan lini serang dari Jordania yang harus dimanfaatkan harus dimaksimalkan oleh tim nasional Indonesia walaupun yeah, yes, memang yeah, mereka tumpul yeah. tapi kan uh, terlihat ya di di atas lapangan gitu loh mereka terus mengalirkan upaya satu yeah. dua kali tiga kali mereka terus lakukan dan seperti ini saat ini ada upaya dari Jordania ada upaya terbuka oh. nah, ini yes. I, ini yang uh. harus dimulai direduksi bagaimana Jordan sudah semakin dekat dengan kotak final di Indonesia. Ya, kita lihat di babak kedua ini semakin banyak sekali chances yang ya. dikeluarkan oleh Jordan ya. Nah ini kita lihat tuh, oh nggak kena untungnya. Oh. Ini beruntung Indonesia. Ini Indonesia ya, ini, yang laki. Ini beruntung. Ini ya. beruntung yeah. banget ini. Ini peluang sembilan harusnya masuk ini betul kan yang, yang tadi gue bilang kan jadi Noella. tumpul gitu loh sebetulnya pemain-pemain mereka tuh tumpul dan akhirnya pun juga masih belum terlihat sempurna dan ini yang yang membuat kita pun juga laki tapi tadi yang lebih bilang kan um, harus mereduksi kan, Tinggal bagaimana para pemain bertahan ini benar-benar perlu untuk kompak gitu, yes, lebih kompak lagi lebih kompleks juga, jangan ada ruang antar lini yang pada akhirnya bisa untuk dimaksimalkan oleh para pemain Jordan yang agresif karena dengan cara bermain jurnalis seperti ini, tantangan mereka adalah fisik. Walaupun yes. memang secara fisik mereka cukup kuat ya. Yeah. fisikal. At ini kan ciri khas yeah. permainannya tim. Yeah. kan fisikal, paling dasar, paling basic. Tapi mereka udah dua kali ya bermain dengan Qatar dan juga Australia yang cukup lama menguras tenaga juga pastinya. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Pastinya para pemain inti mereka juga pasti uh, tidak dalam kondisi stamina yang optimal ya James. Yep. Nah Indonesia ini sebetulnya berbahaya di menit 67-70 yeah. Hati-hati, strike sudah punya satu kartu kuning. Agut. Ah, ya, masih coba untuk menunggu. Betul, ada bola-bola scramble tadi kita Betul. lihat ya. Bagus sekali. Kuat. Oh, oh. sangat baik Rafael. Baik. Strike. Oh, good. Nah, ih bagus. Ya, menumpuk ya di. <laughs> Oh, oh, sektor kanan. Oh, sangat okay, baik, okay, Arhan. Sekali. ya waduh, wow. nah, ini dia nih. Tinggal menunggu, tinggal sabar untuk mobil up. Bagus ya, Alirin. Aduh, Aduh sayang, sayang sekali Witan Sulaiman masih belum cermata di passing. Aduh, nah, betul, Yes, ini dia. Nah, 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 dapat Rafael.

Je, uh, Labib, kalau di match kedua kemarin kan kompak dan kompleks. Yes. Kalau di match ketiga ini apa, Labib? Ya, saya juga harus akui bagaimana, terutama di babak kedua ya. Iya. Permainan kompak juga tetap harus dioptimalkan oleh timnas Indonesia. Betul. Terutama ketika kita mendapatkan tekanan bertubi-tubi gelombang serangan yang tiada henti dari Jordania, tetapi kita juga harus uh, ingat bahwa jika mereka bermain lebih menyerang secara intensitas permainan pasti mereka juga meninggalkan ruang, Nurita. Baik di tengah, tonggak di lini belakang. Caranya adalah ketika kita mendapatkan skema counter, kita juga harus lebih efektif dalam uh, menyelesaikannya. Ini kita lihat, pakai Jordan juga sebenarnya tadi ada momentum ya di 10 menit jalannya babak kedua, ya. serangan bertubi-tubi. Ya, ya, tapi ya. beruntung tidak ada satu gol pun. Nah, nah, nah bagus. Bagus sekali, ba Oh, baik sekali. Gol! Ba 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 Bagaimana ketika kita ditekan, kita Wuh. mampu melakukan serangan balik dan kita bisa meng uh, eksekusi, mengkonvert peluang menjadi sebuah oh, gol. 3-0. Sesuai dengan prediksi saya 3-0. Wow. Luar biasa prediksi wow. dari Labib Sadat. Betul. Huh. Saya tadi ditanya prediksinya berapa? 3-0 Indonesia menang. Oh, jelas okay. tidak ada offside, jelas. Tidak ada telat pemain Jordan. Kita saksikan di sini adalah kerjasama ya. Ya. up dengan sangat-sangat cemerlang sangat antara Marcelino, Marcelino juga Witan Sulaiman, Witan menunjukkan penampilan yang luar biasa apik di pertandingan match ketiga ini atas Jordania U23 Betul. dan Marcelino keluar sebagai pemain yang sangat-sangat memperlihatkan kedewasaan, sangat-sangat memperlihatkan ketajamannya Marcelino. di depan gawang dan dua gol diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Luar biasa, two thumbs up untuk Indonesia dan juga pasti untuk perjuangan dari setiap pemain kreativitas ya Noella ini yang sangat-sangat sangat diapresiasi tentunya layak diapresiasi dari timnas Indonesia U23 brave, berani dan optimis <laughs> itu yang juga pasti menjadi dua aspek paling berpengaruh ya. Betul sekali dan, dan ya. kalau tadi dari tadi kita bahas mungkin uh, chances ada peluang di babak selanjutnya untuk Indonesia tapi yes. ini juga berarti peluang yang sangat besar untuk coach Sinta yong Yes. Tentunya semakin dekat dalam perpanjangan kontrak. Dan menurut saya ketika Indonesia menjadi gol ketiga itu menuju ke menit ke-70. Ini menit-menit yes. menuju akhir ya, ya yes. yes, di 15 sekali. menit terakhir. Mm Heeh. -hmm. Menit 75 sih, tetapi mungkin secara mental seharusnya Jordan sudah rapuh banget nih, sudah ya, berantakan ya, ya. banget. Tiga ya. kosong uh -huh. menurut saya sudah cukup berat. Apalagi, apalagi memang coach dari Jordan, Jordania ini sangat meremehkan Indonesia betul dan ternyata tiga nol. Luar biasa. Ya, dan ada pergantian dari pemain tim nasional Indonesia ya. Ada tiga pemain yang ditarik keluar oleh STY. Betul, triple pergantian ya. Ya. Kita akan lihat, betul. Hoki, oh. Rio dan Komang. Waduh. Ini pergantian taktikal ya? ya. Pergantian taktikal ya, dari ya, Sintayong. Ya. Karena memang kita memasukkan Hoki jelas memberikan jam terbang juga dan betul, juga betul sekali. istirahatkan seorang Rafael namanya. Ya. Dan juga masuknya Komang mungkin mengganti Ferrari. Dan ini tentunya memang sebetulnya ya hasilnya di luar prediksi. Jauh, jauh. Ya? Ya. Ini di luar, sekali, di luar prediksi banget. Di luar prediksi banget. Apalagi juga di mata Asia ya, yes. tentu memang Indonesia itu yes. enggak diunggulkan loh oh, lawan Jordan. Sangat, loh. Apalagi kalau misalkan cerminannya adalah uh, pertemuan kita di uh, senior. Di level senior, di senior, FC senior, senior. senior ya. Memang secara uh, ranking FIFA kita juga kalah dari Betul. Jordan. Tetapi Betul. saya melihat ketika di kualifikasi Piala Asia 2023, kita di kelompok tim atau di level senior, kita bisa setiga, setidaknya mengimbangi Jordan. Betul, yeah. betul sekali. Dan mungkin ini apa yang selalu dikatakan sama komentator ya. Komentator oh, good! Yeah, yeah. Nando, good. Sorry, Noella, sorry, Noella. Sorry, sorry noela. Good. apa-apa, guys. <laughs> <laughs> ini kita senang lihat dalam senang. tayangan ulang sebuah bola silang <laughs> yang berhasil dipatahkan oleh Nando Ari Sutaryadi. Ya, oh. ya, yeah, yeah. bravo yeah, timnas, yeah. bravo timnas, yeah, good no, game. Yeah. Oh, oh, oh. Good. Bagus, oh, oh bagus, ada benturan, bagus. ada benturan, keras, 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 ada benturan. Semoga tidak ada cedera. Oh, benturan oh, di perut ya. Iya, langsung Rano diberikan Ari. perawatan, please. <laughs> please harus cepat itu tuh duel oh, oh iya ada tangan yang ini loh masuk. usil ya masuk bahasa dari pemain 13 ya masuk gitu bahasanya masuk tuh tangan yang masuk nampaknya tidak ada perawatan yang diberikan nih ke Erno Ari dia sudah berdiri lagi betul, nih lagi betul, yes. betul alhamdulillah alhamdulillah Alham please ya Allah please segera semoga terjadi kembulan Indonesia dan <laughs> ini untuk saat ini dengan tiga gol yang tercipta oleh tim nasional Indonesia berarti total empat gol yang dikemas oleh tim nasional Indonesia ya. Ya. So, 2 dua berarti gol difference dua. plus dua. Itu modal yang sangat besar. Semoga ini sih menurut saya sih 75 persen Indonesia kakinya udah di babak quarter final James. Ya. 80 lah. 80. 3 kosong ini angka atau margin yang cukup jauh. 16, Jadi, shots, 16 di shot, shot. Oleh Indonesia. Ya. Walaupun lebih banyak di babak Pertama ya. ya. Tapi memang mungkin itu bagian juga dari strategi Coach Shintai. Oh harus hati-hati. Harus hati-hati. Kali ini -hati. coba untuk. Berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Oh ada yang terjatuh. Bekresi. Ada yang terjatuh. Oh. Oke. Okay. <laughs> dan nampaknya bukan corner. Ini gol kick untuk Indonesia. Dan nampaknya tadi Justin Habner. Oh. Cowaun. Cowaun dia Chua 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 terjatuh. terjatuh. Oh. Uh, Tadi yang masuk kan with, uh, Hoki Caraka, Komang Teguh, dan Rio Fami menggantikan Rafael Strike, Muhammad Ferrari, dan Fajar Fatur Rahman Jelas ya. ini pergantian taktikal ya? ya. ini Enggak. Tetap uh, Sintayong menggunakan formasi 3-4-3. Pemain yang digantikan juga pemain yang memang secara uh, maksudnya pergantian teknikal. Oh tampaknya tadi ada benturan. Benturan cukup keras untuk Nathan Cuaon James, hoki sudah dimainkan? Yes. oke hoki Caraka akhirnya kita sudah dimainkan, James. Kita, 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 nanti. Kita, 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 kita nanti, kita nanti. nanti. bikin ini dulu dong. Uh, nazar, kalau Hoki Caraka bisa cetak gol, apa yang James akan lakukan? Kalau Hoki Caraka bisa nyetak gol oh. di ajang AFC U23 ini. Malam hmm. ini, malam ini aja. Oh, malam ini ya? Iya, malam ini. Gue bakal kasih satu jersey fantasi gua wow. Oh. Ke siapapun deh pokoknya deh ke gue deh kalau gitu. ya enaknya ya? Ke Noela, boleh. Ke, ke ya, gue ya, deh oh, kalau gitu. Ke Noe, ya. Iya. Ya, kalau enggak ke Noe, ke siapa deh pokoknya sobat bola? Walman, Walman. Kalau enggak ke ya ke Walman, ke Walman boleh. Walman soalnya fans fans timnas banget ya dari dia belum lahir dia udah jadi fans timnas. Bahkan dia fans dia fans Lemania, Bro. James. Dia fans pendukung. <laughs> Bukan fans timnas anak klub ya. Klub, ya. Fans pendukung ya. Baca apa tuh? Udah naik tadi. Mancing lele di rawa Depok Uwi tuh diajakin tuh. Aduh, deket rumah saya itu rawa Uwi Depok. <tuk> oh, good. Aduh, lucu-lucu deh Aduh. kalian sobat bola. Tadi apa sih? Katanya Noel jangan mikirin Bung Toel. Ya. Yeah. Oh. Soalnya Noel Nggak, tadi aku mau klarifikasi juga dikit by the way ya guys. Sebuah tadi ada yang lagi. bilang katanya Noela anaknya Bung Toel. Bukan. Oh, bukan dong. Bukan guys. Mungkin namanya sama-sama ada L-nya memang ya, iya. tapi iya. bukan sobat bola bukan, bukan. Oh, kali ini transisi yang cepat fast break dari timnas Indonesia U-23. Ayo. Oh, berhasil tadi di intercept. Ayo okay. kita lanjutkan game. Kita Komang teguh ini, oh Komang teguh berduel di sana sangat Good. baik sekali, Clarence di yang sangat baik. Oh Rizky, Rizky, Rido. Rizky, Rido. Rizky Rido, sang kapten tim yang masih terus bisa untuk menjaga penampilan dengan sangat sangat prima. Bahkan juga dia mampu untuk membaca di momen yang tepat, di momen yang sangat sangat krusial dari serangan yang coba untuk dikreasikan melalui sektor kanan pertahanan Tim nasional Indonesia dan terus mengalir coba untuk ada upaya oh. dan oh, ayo Refleks bahaya sekali. ini tentunya sangat disayangkan sekali. Semua momentum yang memang seharusnya bisa saja tadi digagalkan, atau bisa saja tidak menjadi gol. Akan tetapi, upaya dari Jordania sepakan spekulasi, ya. Lebih betul, Dari penalti Menganai, dan aduh. oh Justin Hapener membelokkan arah bola, walaupun tadi kita lihat sebenarnya sudah dibaca oleh Hernando, ya. Oh harus berhati-hati kembali timnas, harus regroup lagi. Oh. ya semoga ini pemain-pemain Indonesia bisa menjaga fokusnya lagi, bisa bangkit karena tadi sebetulnya juga upaya dari Hapner itu adalah untuk mengklieran semula juga salah Betul. satunya melakukan blocking, melakukan blocking tapi justru malah ke arah yang berlawanan dan kali ini ada upaya dari Indonesia. Oh, terbuka lebar. Ayah -ay iya. -ay. Hai, hoki caraka. Hoki caraka. Harus berhati-hati hoki. Ada sisi yang sisi yang berbeda tentunya kalau kita melihat strike dan dengan hoki. Yes. Secara postur yang tentu memang tidak jauh berbeda. Betul, saya sepakat ya. kalau postur tapi tentu tapi secara per ya. karakter bermain yang agak berbeda hoki itu tipe target beda. man ya betul <tuk> tapi dia punya speed yes saya sepakat tinggal mengasah finishingnya oh arhan Kasi jauh sekali arhan oh. ada yang terlepas di sana aduh numpuk oh, masih ada witan 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 masih terus oh. kasih dan <tuk> korki tiga satu skor saat ini tiga satu skor saat ini oke okay, baik Reflected tadi. <tuk> Gimana tadi golnya guys? Gol deflected. Pantul, deflected. Ah. deflected. Jangan nanya dong ya, ntar orang tau dong kamu tadi gak ada. Loh kamu kasih tau tapi. Oh iya iya. Takkan <laughs> kan ngobrol, ya jangan ngobrol di sini. <laughs> <laughs> ya memang kita ngobrol sih guys. Oke kali uh, ini Indonesia. 10 menit terakhir untuk Indonesia, eh untuk itu kedua tim tentunya. Yes. Kita akan, akan cuaun, bersiap. memberikan crossing manjanya melalui sepak pojok sudah dilakukan. Aiyah, oh, ya, ya. crossing Dapat manja tembaca. seperti apa tuh James? Crossing manja itu yang sangat-sangat ada, Erlando, ada Erlando. Nah, nah, ah, betul, Yo, Ernando, ada Ernando. Ah, good, back pass. bijak. Hernando Oh terlalu tinggi, berbahaya, berbahaya untuk tim nasional Indonesia berbahaya kali ini. Coba untuk lakukan cut inside pemain ah, gue, ah, dari Skirido. Jordania dari Skirido yang melakukan clearance Yap. dan ini ada momentum untuk Indonesia melakukan fast break di sana alhamma banget. Offside tadi James, offside. Enggak kan tapi lari dia. Iya. Oke, kan lari. Kasih. Nah. Ah, good, good. Masih Witan. Witan anak Palu ini. Ah, good. Bagus. Good, bagus, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, lemparan ke dalam selanjutnya akan diusung oleh Pratama Arhan. Betul. Ada satu hoki ya yang secara stamina pasti punya fisik yang lebih Betul. prima dibandingkan lawan-lawannya. Darah segar. Betul. <laughs> duel, Well, kan? ah, oh, no. oh, terlepas di sana. Ah. Ah. Itu itu. Oh. Ah. oh masih ya. mengalir. Masih ada gelombang masih upaya serangan untuk tim timnas ya. Indonesia. Oh, ada duel di sana Nathan Choua, namun Chowon. terlepas. Clearido, clearance saja yes, kasih oh, bola pas ya Oh, hati-hati oh, Nando. Oh, sangat berani Hernando tapi tidak apa-apa. Ah, ran, oh, ran, sangat ran. baik. Sangat baik. Tidak offside tentu ya. Ada upaya dari Indonesia. Pertama Rahan. Ah. Ah, Arhan sudah kelelahan. Sky. Terlihat Arhan sudah kelelahan. Ya kita lihat ya memang semenjak menit 75 tadi pemain-pemain ya. timnas kita nampaknya sudah memang Karena mulai intensitasnya kelelahan, tinggi ya. Karena intensitasnya tinggi sekali. PSFC pace juga begitu cepat. Tapi tentu saja dengan situasi seperti ini Jordania terus mengadirkan serangan ini Betul. yang perlu harus diperhatikan secara teliti. Oh, oh, berbahaya. Oh. Ya, Arhan, Arhan, oh. Eh, come on, Arhan. Arhan harusnya nutup ruang itu. Betul, itu emang posisi Arhan untuk melakukan uh, blocking atau clearance ya ya Allah oh, kenapa aku uh. dibiarin aja sih Aduh Arhan juga sudah kelelahan nampaknya capek sih. capek kecapean. tadi kita lihat banyak penonton di luar bilang Arhan udah mulai kelelahan Apakah ya. saatnya Arhan digantikan Ganti, ya, karena ya. Akan semakin berbahaya tentunya ya, ya, ya. masih ada kurang lebih dari 10 menit lagi waktu akan berakhir dan bahkan ketika kita sedang unggul pendukung Indonesia deg-degan ya betul-betul ya, ini karena supporter Jordan ah, maksud saya permainan Jordan makin meningkat Oh kok terlihat yang ada di stadion ada beberapa yang wajahnya mirip di sini ya? Waduh. Oh, Sebetulnya nih, oh jurus seribu bayangan ceritanya ya. Bisa ada di sana, bisa ada di sini gokil. Ya Jordan ya. Oh. Uh, enggak disiapkan di teknikal area sudah dilakukan nah, berbahaya ya, bagus yes. sekali Hernando. peluk yang delay lama. peluk delay. yang lama yeah, yeah. Hernando. peluk delay. yang yeah, lama tidak yeah. masalah tidak apa-apa peluk yang lama masih ada waktu masih cukup lama Hernando. <laughs> tarik nafas, ini lah. udah dikasih uh, depan bro cepat sekali memang oh, ya ernando hari ini sama benar sekali tidak apa -apa, membuang waktu Ya James okay. dan Labib saat ini jangan yes. kita lihat permainan dari Arhan nah. yang oh, nampaknya bagus. sudah cukup bagus. kelelahan. Bagus ya. bagus, sorry Noela, lagi sorry. bagus Noela ini. Ada momen pompa ini, ini. <laughs> ini, oh bagus bagus sendiri. Nah, nah, nah kasih, nah jangan rebutan, jangan rebutan. Ayo ya. bisa ya. bisa Allah 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 Allah. Nathan sayang Sabah. sekali. Aduh, <laughs> kasih dulu ke Nathan, Malah. jangan nafsu ke. Oh, kali ini ada lagi upaya dari Indonesia upaya. terus Mulain mengalir ya. kali ini. Situasi yang tentunya memang tidak disukai, tidak diharapkan Betul. oleh pemain Jordania udah. Tidak diinginkan ini. Betul. Per Marcelino ini sebenarnya menit-menit krusial. Betul yeah. sekali. Semua tim uh, semua pemain maksud saya pasti sudah kelelahan, stamina yeah. juga pasti sudah tidak optimal. Iya. Yeah.

Indonesia membungkam mulut dari Abu Zema, Indonesia membungkam ekspektasi publik dari Jordania U23 yang menyembelihkan Indonesia U23, dan kali ini Indonesia mampu melumat Jordania. Ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa, kemenangan yang sangat masif. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Indonesia, Indonesia bisa! Dan akhirnya, rudal balistik yang dilemparkan oleh... Arhan uh. menemui kepala dari Kobang Teguh, top scorer Indonesia, top scorer Indonesia, Kobang Teguh dengan 2 uh. gol. Lu, oh. luar biasa, amazing, uh. 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 tangkapan yang luar biasa dari Wah, Indonesia lolos, Indonesia lolos, Indonesia, Indonesia lolos. lolos, Indonesia lolos, tiga poin untuk Indonesia. Go. Uh. Ah, pelanggaran langsung. <laughs> lucu banget sih Indonesiaku yang aku cintai. Kan kayak lagu kamu kemarin, Indonesia orangnya. Negeriku lucu. lucu-lucu. Lucu, lucu. Tapi Apa ya. permainan hari ini tentunya tentu tidak lucu. Lucu-lucu positif. Iya, dan tentunya permainan hari ini tidak lucu lah, Beb ya. Iya, Pem ini sangat-sangat luar biasa. Bola, Bang, bukan rudal. Oh, iya. <laughs> Tapi istilah. Istilahnya kan Bola-bola uh, kayak gitu tuh gak masuk akal lah lemparan ke dalam bisa sejauh itu. Ya, tadi shot sementara juga akhirnya kedudukannya sama ya 17 dan 17 tadi ya, kan. Tapi efektivitasnya saya menang ya. di Indonesia. Ya, Empat betul. gol bosku. Empat gol bosku. Empat gol bosku. Menyala. Empat gol bosku. Uh. Rizky Rido ini tampil ya. sangat cepat. Bahkan dia posisinya berubah-ubah ya. ya. Right center back. Betul. <laughs> center back tengah ataupun. Left center back ini luar biasa nih, anak Surabaya ini. Oh, TW 8 besar, bener banget. Betul banget, udah pasti, hampir pasti. Hampir pasti. Walaupun ada tiga menit lagi untuk menuju full time ya. Betul. Menuju berakhir waktu eh, normal. Eh, ya, berakhir waktu normal sebelum perpanjangan waktu. Semoga panjang waktu hari tidak terlalu lama seperti hari kemarin. Dan kita menit. akan bertemu lagi tentunya di babak delapan besar nih Yes. yes. Ye, yeah, tambah episode lagi, guys. Yeah. Mau lihat jadwal? <laughs> tidur dulu, guys. Mantap asik, asik. <laughs> Yuk, nggak gitu. Mantap. Oh, mau tidur. Eh, top skor Aiman Yahya tiga gol. Indonesia Nih. ada Komang Teguh. Makasih Noela. Nih. Dua gol Komang Teguh. <laughs> oh, pergantian namanya. Ivar Jenner. Yes. Ivar oh, oh Adi Satrio dimasukkan. Raihan Hanan juga dimasukkan. Adi Satrio. Sang kiper dan Raihan Hanan. Belandang ya. muda Persija, Indonesia. pemain yang uh. besar di tim Bina Taruna Jakarta Timur, betul. yang saat ini tinggal di daerah Cakung, Jakarta Timur, ya, Hernando Ari digantikan oleh Adi Satrio. Sebuah momen, tentunya, bagi Adi Satrio untuk mendapatkan debutnya di AFC 23 ya, ya. betul. Dan kita selangkah lagi akan menuju ke delapan, Panda. sebesar betul, besar. sejarah. <laughs> sabar, Bib, sabar, Bib. Enggak <laughs> yang sabar dong, harusnya. <laughs> Saya lagi masuk tadi. Aduh, bola adalah teman, guys. Ini ini enggak cuma pemain ini aja mah. yang bisa pergantian posisi, Gila. tapi kita juga di sini bisa ya sobat bola, kita juga pergantian uh. posisi. Menang bebas, Bos. <laughs> Ye! Menang bebas, Bos. Nah, ini boleh nitip pertanyaan buat Bung Towel dong. Apa tuh? apa tuh? Gimana nih Indonesia menang 4-1 lo mau komen apa gitu? Besok gue tanya ini ya, Yoi. Uh, James. Yoi. Besok gue dari langsung Japur, tanyain gitu. besok pagi. Salam-salam. Langsung besok pagi gue tanyain. Iya, iya. Nah, ini kali ini ada upaya dari Indonesia. Oh, clearance yang coba untuk dikejar tapi terlalu deras dan corner kick didapatkan oleh Indonesia, guys. Eh, ini dia nih corner lagi. Satu menit terakhir. Wah, nggak sia-sia pokoknya yes. yang memberikan dukungan untuk tim nasional Indonesia Betul U23 sekali. di stadion saat ini. Terus bernyanyi, terus bergelora tentunya, dukungan yang mengalir. Kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita yang ada di sana guys. Amin. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita siapa? Indonesia! Indonesia. Kita siapa? Indonesia! <tuk> Indonesia. Woo, mantap! James, ada yes. oh 10 menit. James, 10, 10 menit. 10 menit deh, guys. aduh. Ya, 10 menit mah nggak bisa Jordan yang nyetak 3 gol, guys. Easy. Jangan gitu, James. James, oh. jangan tak kabur. boleh tak, 10 menit masih lama, James. 10 menit lama, James. Oh ya, untuk sekedar informasi, jika Indonesia berhasil lolos ke babak delapan besar, kemungkinan besar akan lolos sebagai runner-up grup A. Yeah. Dan yeah. akan melawan juara grup B yang pertandingannya berlangsung jam setengah satu pagi hari Batu. Jumat, tanggal ya. 26 April, April, okay. <laughs> ya, kita subuhan bareng, kita subuhan, guys. Ya. Woo, Alhamdulillah, ayo, guys, Tambah tap, episode. Tap, tetap episode. dukungan kirim dukungan dukungan kamu di kolom komentar dengan hashtag #KitaGaruda. kita Garuda. Kita Garuda. Iya nampak yuk, nampak bingung, sedih, <laughs> seperti mau Syukurin. nangis, yuk, 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 Tuh guys oh. makanya jangan suka ngeremehin orang guys. Betul itu nggak boleh banget. <laughs> itu nggak boleh banget ngeremehin orang sobat bola tentunya. betul sekali. Oh, oh baik sekali tapi nampaknya cukup keras tadi pelanggaran yang dilakukan kepada Hajj, Al-Haj siapa? Oh al Rehan Hanna nampaknya tadi mencoba sorry, sorry. menutup pergerakan dari al hajj ya. Atau Arafat Haj Ibrahim. Iya. Oke. Okay. Untuk sempat bola, absen dulu dong. Udah masuki menit ke-91 nih. Gimana perasaannya Indonesia saat ini unggul satu empat dari Jordania. Oh. Indonesia. Gimana perasaannya ya? Jangan lupa kasih hashtag kita Garuda. Ya. Dan dari oh. tadi komen-komennya juga positif banget nih James. Semuanya oh. antusias, positif. Good, yeah. yes. Adi Satrio. Run, 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 run. Gak ada orang itu. Rad, haing, deng, 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 oh, deng dong kan. Eh, bisa dong. Enggak. Itu konten oh, ya kamu ya? James? Iya, iya, iya. Nah, mungkin sahabat bola di rumah nontonnya kayak gini. Sama kan? Iya, dong. Ini kan kita konten live reaction-nya sama kayak kalian di rumah. Ini enggak kan? apa-apa nih rebahan seperti ini? Boleh, boleh. Benar-benar feels like yeah. home ya, James. Oh, hati-hati. Backpack enggak apa-apa? Ambil main aman. Go. Bagus. Adi Satrio enggak apa-apa, Adi Satrio udah cuci sepatu tadi. <laughs> ya, kali ini upaya dari Jordania yang nampaknya akan sia-sia lagi, guys. Kita nantikan saja ini, kita hanya menguji pertahanan Indonesia saja. Betul, pastinya <laughs> dong. Jam. tetap semangat! James, <laughs> tetap semangat juga. Labib, betul. Takut salah saya ngomong. <laughs> kita garuda tetap remahan. Tetap, yes, sans permainan Indonesia ini. Nah, harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati, Labit. Jelas. Ya, oh. Hernando di Satrio. Ya, peluk dulu, peluk dulu gak usah buru-buru. Astagfirullahaladzim. <ketasih> Bura-bura cendera dikit juga apa-apa. Kan biasanya kan gini kan. Oh, <ketasih> yeah, gitu loh. Gitu. Ini langsung. Lama gitu gak apa-apa. Oke, kali ini. tadi Satrio. serangan, nampaknya masih bernafsu pemain-pemain Indonesia untuk menambah gol lagi. Kita ah, saksikan. kita doakan. Oh, sangat baik oh. visinya. Tapi Arhan udah capek, bos. Bos. Oh. Arhan udah capek, lu kasih bola kayak gitu, dia nggak mau ngejar, bos. Cuma bisa senyum. Iya, di Suwon FC aja kulon belum main. Ini masih mending, Arhan bagus nih. Jangan gitu dong, bos. Dia kan harus kasih penampilan terbaik untuk orang tua-mertua di rumah. Oh iya, jelas. Arhan kita lihat cuma tersenyum renyah tadi. Betul, betul, betul. Tersenyum renyah itu gimana sih, Bip? Tapi tentunya itu juga senyum kebahagiaan lah, Bip, ya. Bip, senyuman renyah gimana sih, Bip? Oke. Okay. Balik lagi, guys. Sorry, sorry. Maaf teman-teman, ya banyak gerak saya ya. Di luar betul. dugaan ya, ini di Indonesia. Aduh, oh, Rio Trio Fami Defense. Bagus. Bagus. Menutup salam ruang. The salam Dejek. Betul. Rio Fami anak Yoi. banjar negara. Anak banjar negara yang punya mimpi bermain di Persija. Betul. Mimpi, dia supporter awalnya. Yai. Rio Fami tadi itu. Supporter dia, dari dia baru main bola itu supporter. SMA kelas 2. Umur 17 tahun. Sekarang udah main untuk Persija Jakarta, pemain reguler. Musim lalu best young player ya. Liga 1. Mm -hmm. Dan mm -hmm. musim ini Keren. Uh, dia semakin mendapatkan menit untuk Persija. Dan mm -hmm. tentunya mm -hmm. mendapatkan panggilan untuk bermain di Timnas U23 Piala nya Sintayong. Memang usaha keras tak mengkhianati ya, Bib? Betul. Betul, usaha keras tidak mengkhianati hasil pertama. Oh, kali ini Indonesia mencoba untuk menilai bola. Ya, Masih lima menit lagi, ya, lima menit aja. terakhir. Ya. Oh, hati-hati. Uh, oh, good. Sangat berkelas. Oh, sangat oh, berkelas. banget Indonesia. Good, good, good. Waduh, renyah. Oh, good. Renyah. Oh, renyah. Good. Ah, renyah. Ah, renyah, renyah. Bagus itu, sekali, renyah itu. bagus, bagus itu. sekali. Upan. Wita oh, Sulaiman. Witan Sulaiman, umpan tarik. Oh. Eik, tidak jelas tadi arah bola yang nampaknya tidak dinyalakan uh. GPS-nya. Aman saja, Komang. Oh, ada pelanggaran. Oh, pelanggaran. pelanggaran. Empat satu. Empat satu. Oh, empat satu. 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 Yes. Sedikit lagi. Empat satu. Itu skor atau ukuran sepatu? Iya. Yeah. Yeah. <laughs>

ini, aduh. Ini, ini, ini. semakin pressure, nggak usah nggak apa-apa ini biar gue sama lebih pajak. <laughs> pokoknya tuh kamu di sini tuh disayang pokoknya ya. Karena kamu nggak pernah tanya ini menit berapa ya? ya aduh. <laughs> James. Oh, aduh James. James. James, 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 Bro, James, 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 James. <laughs> James, tapi pas banget sih karena kebetulan ya. aku memang membutuhkan kasih sayang. Oh Ayo beri berikan senyuman renyahmu, Bi. Gak bisa, gak bisa. Oh, aman. Uh. Sorry, sorry guys. Ini kita jokes-jokesan aja kan karena menang 4-1. Menang bebas, bebas, bebas. bos. Menang uh. bebas. Eh, makasih. Eh, ini bola sampai penyok. Oh, satu save lagi-lagi. Adi Satrio kita lihat. Uh. Baik sekali. Untung tidak ada deflect ya. Seperti gol Jordan. Oh, nyaris tadi terkena. Good, Good. Adi Satrio Tuh. keeper yang bermain untuk tim PSIS. Semarang dan ini debut ya untuk Arisatrio. Betul debut. debut, debut pertamanya Di AFC. akhirnya mendapatkan minute play ya dia. Ya. Satu hal yang menurut saya akan menjadi satu momen yang luar biasa memorable ya. untuk kiper bertinggi 179 cm ini. Yes, untuk kepala rumah tangga juga tentu karena dia sudah menikah ya. Betul. Oh kali ini upaya. Oki. Aduh terlepas. Mas. Oh dikejar oleh Arhan. Ada press dari Arhan. Rayhan. Ya. Rayhan. Bagus. <laughs> bukan Arhan bang Rayhan. Oh. Raihan. Oh, iya ya. <laughs> Raihan. 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 Oh, tolong. Oh luar biasa kali ini. Jangan pelanggaran please Nathan. Tiga menit terakhir? Ya, sendiri saja. Aduh. Ya. Good. Oh, hmm. ya. Press berbahaya. Press aja dulu aja. Berbahaya. berbahaya. Good, oh. Good, good. Adi, Adi Satrio. Adi Ah tenang banget Adi. Adi Satrio, okay. luar biasa. Adi Satrio, bos. Heng dong Saya dong. Ini kita lihat nih, kita lihat. Ih, tenang banget Adi Satrio nangkep ya. Ah. Kita lihat ah. ya, dari pergerakan badannya tidak... Nangkep bolanya itu loh. Kayak Panik sama saya. sekali. Iya, yeah. iya, iya. Bagus ah. sekali, tenang sekali. Tenang banget kan, Noe. Tenang banget, James. Ah, ah. Dia. defense, Bagus. Rio Vami. Bagus. Bisa, 51. bisa kali, Banyak ini, 5 yang menit, menit terakhir. 1. 5 menit terakhir. 2 menit terakhir. Eh, 2 menit, sorry. Oh, Oke. Okay. Iya. 2 menit terakhir. Coba ya. Iya, Let's guys, go. nih. Bisa lah, 5-1. Ya? <laughs> san, tenang, san. tenang, 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 tenang. Yeah ayo hoki-hoki cetak yo satu tapi Indonesia mainnya udah pede ini ya, udah iya. udah pede ya. banget udah tenang sekali lagi ini adalah modal buat nanti ketemu sama Korea Selatan atau Jepang, atau Jepang. Ya? betul ya. Uh, penentuannya besok ya ketika mereka bertemu besok, mm -hmm. besok gue bawain nonton di iNews ya guys waduh <laughs> boleh 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 masuk masuk boleh, boleh. oh enggak boleh mentang-mentang <laughs> menang bebas lo ya James <laughs> iya lagi satu menit lagi, guys. 30 detik. 30 menuju Oke, besar. Tepuk tangannya dong. Indonesia. 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 Mantap. Uh. Marcelino uh. Goki. Goki. Udah Rakhir capek banget. Udah. Defense, ya, defense. Detik-detik terakhir. 20 detik terakhir. Dapat but. Oh. Oh, udah peluk aja peluk. Nah, peluk, peluk aja lama. udah. Peluk yang lama. Peluk udah peluk udah, yang udah, lama. udah udah. Udah peluk yang lama aja udah, yuk, ya. peluk aja Adi Satrio. Please, please, please peluk please. yang lama please. Please, please, please. Please. Gimana <laughs> please. please. Alhamdulillah, please. Indonesia oh. ke delapan besar. Woo. Delapan 8 besar. Woo Woo. Indonesia lolos ke fase knockout. Sejarah ya. kembali terukir. Walaupun ya. mungkin diawali dengan langkah kecil yang tidak terlalu mulus. Buat lebih tuan rumah Qatar. Sampai muncrat omongan saya. <laughs> Tapi match day kedua, match day ketiga. Indonesia menunjukkan taringnya. Indonesia mampu mengalahkan Australia. Indonesia mampu membuka Jordania U23. Dengan skor telak 1-4. Luar biasa. <laughs> saya ingat tiga tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu ketika di timnas senior Indonesia dikalahkan 4-1 tapi kita di Piala Asia 2024 U23 kita bisa revenge walaupun yeah. baru timnas kelompok yeah. umur yeah. tepuk tangan semua <tik> Ya, dengan hasil ini maka tentunya harapan dari Jordania U23 terpupus dan berpun. demikian juga tentunya Australia, yeah. ya. Wah, dan Gimana rasanya? Besok, besok kita akan mengetahui, ya, apakah uh. kita akan menghadapi Korea Selatan ataupun Jepang, Jepang. Nanti, ya. ya? Tapi sih, kalau so, gue, sih berharapnya Korea Selatan, ya, karena Korea Selatan, Korea Selatan um, bisa dibilang adalah negara dari Sintayong, betul. dan mungkin aja sebetulnya Sintayong sudah punya visi. Dia pingin ya, banget ketemu betul, sama betul. Korea Selatan ya, ya, di ya. ajang AFC U-23, mm -hmm. karena memang secara apa ya undian, pembagian grup dari situ, mungkin dia sudah bisa melihat, ya adanya potensi jika mungkin aja dia bisa ketemu sama Korea Selatan ya. U23. Salah Pasal. satu apa ya pengalaman dari sintayong kan adalah Korea Selatan u23 juga, ya, betul. gitu. Jadi menarik untuk kita nantikan. Yes Sembari kita juga pastinya sambil menanti siapakah lawan Indonesia ya. di fase knock Kita sambil doa juga agar para pemain bisa untuk tetap down to earth, betul. tetap merendah. Betul. Karena perjalanannya masih panjang, betul. Yes. bukan Sali hanya jam. di AFC u23 Asian Cup aja, tapi pastinya untuk mayor mayor turnamen yang lain. Yes, tentunya. Gitu. Dan ini adalah modal yang super super besar untuk menghadapi laga selanjutnya. Yes. Jadi Noela gimana perasaannya Noela lihat Indonesia nih tiga pertandingan di fase grup A AFC U-23 Asian Cup. Gimana perasaannya? Luar biasa, jujur nggak menyangka akan sebagus itu permainannya dari match yeah. pertama, kedua, ketiga. Keep improving apalagi ini di match ketiga Mantap. ini saat menghadapi Yordania sangat luar biasa permainannya. Ya. Yeah. <laughs> keep improving. Ini yang disampaikan oleh Noela. Nah, lebih seperti apa, Labib? Penampilan Indonesia di malam hari ini. Saya ingin, pertama ingin menya, uh, mengucapkan selamat dulu buat timnas Indonesia yang sudah lolos ke babak delapan besar Piala Asia 23 untuk pertama kali dalam sejarah. Terima kasih juga untuk Sintayong. Semoga Sintayong diperpanjang besok pagi kontraknya yes. sampai 2027. Dan ini adalah modal berharga untuk lagi selanjutnya. Selamat untuk penampilan Indonesia yang sangat sempurna. Saya nggak mau mengevaluasi ada adekat Sintayong, tapi menurut saya... Indonesia pada malam hari ini bermain sangat luar biasa, perfect yes, game. Dan menurut aja. kami Anda Coach Sintayong adalah pelatih yang masih layak untuk mengembangkan sepak bola dan juga potensi Betul. bagi tim nasional Indonesia. Baik kelompok usia muda dan juga pastinya tim nasional senior. Itu-itu berarti hashtag STST. ST Luar biasa. Yoi. Oke Sobat Bola, Demam Bola kalau begitu berarti sudah berakhir sudah pertemuan kita hari ini dengan skor akhir 4-1. Dan tentunya kita akan menantikan nanti pertandingan antara Indonesia melawan In, Jepang, atau, Jepang atau Kera -Kera Selatan di Demam Bola selanjutnya. Dan jangan lupa nih untuk tonton highlight pertandingan Indonesia U23 versus Jordan U23 di Youtube RCTI Entertainment. Kalau gitu Anda. saya Nola Serina Saya Labib Sadat. Saya James Purba. <laughs> Iya, yeah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode "Demam Mola Berikutnya". Yeah!